Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Yang kami hormati Bapak reviewer kita, Prof. Dr. Maizuddin MAG. Selamat bergabung, Bapak. Kemudian, Bapak Dr. Muhdar HMH, STS HMM. Selamat bergabung, Bapak. Kemudian, yang kami hormati juga, Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung pada pagi hari ini yang sebentar lagi akan presentasi ya. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, waktu presentasi itu maksimal 10 menit. Kemudian bapak ibu bisa untuk share screen sendiri tidak harus menjadi co-host untuk mempersingkat acara langsung saja selanjutnya acara saya serahkan sepenuhnya kepada bapak reviewer terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimulai ya, Bu? Sudah mulai Pak Ketip? Sudah, sudah, Bapak. sudah Pak. Sekarang, oh. sekarang kita jangan Bapak, Pak. Oh Iya, iya. Baik, eh uh, romais <coughs> mungkin bisa Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Eh puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam kepada baginda rasulullah saw. <tuh> pagi ini kita akan melaksanakan seminar antara dari penelitian yang sudah kita lakukan pada beberapa waktu yang lalu ya saya dengan pak mudar pak mudar sudah hadir pak mudar siap 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 bro oh ya ya baik <tuh> kita uh, tadi disampaikan presentasi 10 menit ya. Ini kita sepakati uh, presentasi semuanya dulu Pak Undar, gimana? Uh, kita persilakan uh, awalnya tadi kalau bisa eh uh, presentasi semuanya tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mungkin ada kepentingan uh, bisa disampaikan kalau yeah. dengan Pak yeah. kan, cek mungkin bagus yeah. uh, ini memang ada terlihat ini beberapa orang yang sangat sibuk ini uh, Pak Aktif ini beliau ini orang yang sangat energik ya uh, dan <tuh> saya percaya bahwa hari ini pun beliau juga uh, sangat sibuk ini ya uh, ini senior kita ini. Eh baik eh, kita mulai saja ya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Mudat yang berkenaan dengan eh, hmm. yang kita review hari ini? Saya rasa cukup, Pak. Karena ya. saya lihat Pak lihat tadi di, anu, di aplikasi eh, beberapa laporan yang sudah dimasukkan. Ini kan sebentar, sekarang ya. 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 Oke. Okay. Ya. ya, baik silakan Ibu moderator Baik Bapak peserta yang pertama saya persilakan kepada Bapak Satib Alati. Alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih Bu Siti. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil amiyal wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita sudah bertemu dalam dunia maya. Alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridha Allah SWT. taala. dan salam kebangkuan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan baginda Rasul, sahabat, keluarga sehingga kita telah mengenal Islam. Mudah-mudahan apapun yang terjadi kita istiqamah ketika kita menghadap Allah Subhanahu taala. Yang ya. kami hormati Bapak Ripiwur, Pak Maiduddin dan Pak Muhdar, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Uh, saya bersyukur karena bisa dapat pertama uh, karena saya jam 10.30 ada presentasi lain di BAPEDA. Jadi alhamdulillah terima kasih uh, Pak uh, Ibu Siti ya, uh, Ibu Siti Sawanti. Nah, saya akan share screen. Uh, Ibu Siti yang share atau saya share? Bisa Bapak yang share, Pak. Oke, baik. sangat Ah, manisnya wangi hari gaji Baik. Uh, karena waktu yang diberikan 10 menit, sementara slide saya lumayan banyak, ada 50, maka saya akan sampaikan uh, metode saja, permasalahan mungkin tidak saya sampaikan, di metode lalu kemudian akan dapat hasil. Berapa Bu Siti? 20. Ini aku bisa saya sampaikan sedikit rumusan masalah. Ini rumusan masalahnya. Bagaimana penyebaran alumni UIN di Banda Aceh tiga tahun terakhir. Jadi kita mau lagi di tahun 2020, 2021, dan 2022. Eh, sorry. 2021, 2022, 2023. Ini keliru di slide ya. Apintah, nah, lalu kemudian bagaimana adaptasi jenis pekerjaan yang dimiliki peluang besar akan menampung uin ala neri neri dunia usaha dan dunia industri. Yang ketiga, bagaimana respon pengguna alumni terhadap penyelidikan alumni? Lalu apakah faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja bagi lulusan uin ala neri? sesuai dengan rumusan masalah tadi, karena yang kita ubah hanya menghilangkan kata pertanyaan yaitu bagaimana dan apakah. Saya skip skip. Ini pun saya skip ya. Saya skip ini pun saya skip saya skip nah ini yang kita teliti yaitu objeknya alumni dan pengguna alumni di pengguna alumni ada pemerintah ada dunia usaha dan dunia industri juga ada yura usaha ini pun saya skip nah ini metode jadi kita mendesain pendekatannya, lalu kita indesain instrumen, lalu kita rekrut dan melatih supervisor kita, lalu kemudian kita uji uh, kredibilitas, lalu kita mengumpulkan data dan kita menganalisis. Uh, pengumpulan data ini memerlukan waktu cukup banyak, kita sudah mulai tanggal 25 uh, Februari setelah kita mendapatkan informasi bahwa ini di-approve, lalu kita mulai dan sampai kemarin tanggal 16 Juni ini teknik pengumpulan datanya ada angket ada FGD ada wawancara ada dokumen dan kemudian kita menganalisis datanya nah angket angket terstruktur sementara wawancara wawancara bebas lalu angket itu kita kembangkan relatif cukup banyak item karena bukan hanya yang pertanyaan wajib seperti yang dikendaki oleh ban PT atau dikti tetapi juga kita perluas karena kepentingannya ini untuk seperti disampaikan oleh Pak Waret satu tadi, saya setuju. Dan itu sebenarnya roh, roh penelitian ini itu. Jadi kita untuk mendapatkan sebetulnya uh, apa yang terjadi dengan alumni sehingga uh, ya sarapannya relatif kecil ya. Walaupun di laporan yang antara sekarang belum kita masukkan semuanya, tetapi kita menemukan ada uh, behind of the data apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Nanti di laporan akhir itu akan kita masukkan. Kita masih proses analisis data, belum final. Sementara wawancara bebas, semula kita rencanakan wawancara wawancara ter, uh, terstruktur. Tapi pada saat kita melakukan penelitian, ternyata para uh, pengguna alumni tidak mau terikat dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Bahkan mereka tidak mau, sebagian tidak mau mengisi angket, terpaksa kita harus melakukan wawancara secara face-to-face uh, -face, uh, atau offline. Nah, dokumen yang kita masukkan di sini adalah daftar lulusan tahun 2021, 2022, 2023, 2023 dari bagian alumni. Kita mendapatkan data alhamdulillah dari Pak Abdul Abdul Munir. Nah, cukup semuanya disampaikan. Dan nanti kita sampaikan apa, apa persoalannya di, di data itu. Lalu kita melakukan FGD di Sabang dengan para alumni yang kita lakukan pada tanggal 8 Juni 2024 kemarin. Analisis data kita mengacu pada Miles and Habermas dalam desain penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan data, lalu penyajian data, kesimpulan, dan analisis reduksi data. Ini bisa tidak, uh, face, apa namanya, step by step, bukan step by step, maksudnya tidak selesai satu, lalu kita next, tapi kita bisa berbarengan. Ini data yang kita temukan. Jadi selama ini masuk pada hasil pembahasan, total responden yang kita dapatkan berdasarkan data yang diberikan oleh bagian alumni untuk tiga wilayah, Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang itu totalnya 2.799. Bapak-Ibu bisa lihat di tabel pembagiannya. Kalau 2021 di Aceh Besar itu 300 orang, 2022 375, 2023 396, sehingga totalnya untuk Aceh Besar dalam tiga tahun itu 1.071.

Ini karakteristik responden. Jadi ada tiga jenis responden kita. Ada responden kita yang kita ada edarkan angket, ini dia. Kemudian ada responden kita yang FGD dan ada responden kita yang pengguna alumni. Di sini hanya tertampilkan walaupun ada data yang FGD dan pengguna alumni tapi saya hanya fokus di sini lalu yang lain saya skip. Jadi yang laki itu 147 orang, perempuan 316. Jadi kalau Bapak lihat tadi, uh, total populasinya 2.799, sementara yang menjadi sampel 460. Nah, sampel ini kita menggunakan rumus uh, sehingga kita dapatkan, uh, kalau total yang benar, size realnya itu 370. Tapi kita berbesar karena kita memperpanjang extension uh, yang semula kita rencanakan akhir Mei pengumpulan data, tapi pada akhir Maret itu baru 200, 300 orang yang terkumpul, sehingga kita berpanjang waktunya sampai 16 Juni sehingga kita terkumpul 460. Secara metodologis dibenarkan mengextension ini uh, tidak bermasalah secara metodologi penelitian. Nah lalu kemudian dari 460 itu, 4 perempuan 68 persen, kemudian yang laki itu hanya uh, less daripada itu yaitu 32 persen nah kemudian dari itu kita juga ini pertanyaan apakah sudah keluarga atau tidak tidak masuk dalam penelitian BAN PT, tapi kita penting bagi kita untuk mengetahui apakah alumni kita apa yang berubah salah satu ini yang berubah yaitu statusnya sudah keluarga 415 orang 45 orang atau 10% persen dan kemudian yang belum 415 orang atau hampir 90 persen ya Nah, kemudian ini asal responden, kita lihat yang tadi uh, sudah ada pembagian respondennya, lalu asal respondennya, asal daerah, C besar 276, Bandar C 158, Sabang 26. Jadi Sabang itu hampir semua kita dapatkan yang tadi jumlahnya 56. Jadi 26 itu sudah hampir setengah ya. Kemudian asal daerah asal, sudah tadi.

inilah gambaran selama ini tracer tadi dilakukan sulit mendapatkan data alumni karena memang data yang relatif baik itu 2023. Sementara 2021 kita tidak bisa men-tracking alumni karena data yang dimiliki oleh bagian alumni hanya satu nomor. Dan kita telepon nomor tersebut, <tuh>. yang Anda telepon tidak dikenal atau tidak aktif atau apa, karena kehilangan jejak nomor pada tahun 2003 kenapa ada karena masih aktif nomornya dan sebagian yang tidak aktif ketika kita tanyakan kepada teman dia masih menyimpan ataupun nomor yang sudah ditukar diperbaharui di grup alumni nya nomor tahun 2021 tidak bisa kita jajak jajaki atau tidak bisa kita telusuri sehingga jumlahnya relatif sedikit walaupun di data yang sebenarnya seperti yang bapak lihat di tadi itu lebih banyak Nah, ini tahun lulus, <tuh> yang tahun <tuh> 2021, 60. Jadi, sedikit sekali kita bisa di, uh, telusuri alumni yang tahun 2021. Karena kesulitan kita me <tuh> mendapatkan mereka, mengakses mereka, karena nomor yang ada pada data yang diberikan oleh uh, bagian alumni, sebagian tidak aktif, dan sebagian sudah ditukar nomornya, yang tidak bisa kita akses. Yang tahun 2023, Alhamdulillah, lumayan banyak, 279. <tuh> ini IPK kalau bapak ibu lihat IPK-nya ini ring kita buat ring yang paling rendah itu 2,47 dan yang paling tinggi 9,8. Nah ini saya berikan sedikit analisisnya di bagian ini di bagian IPK. Nah jadi kalau dilihat di rata-rata IPK -rata itu yang mendingan bagusnya adalah yang, <tuh> sorry. Nah kalau kita lihat <tuh> itu IPK rata-rata yang yang bagus itu adalah program studi PGMI ya, itu lebih bagus. Uh, tapi medianya emang empat <tuh> 3,3 medianya. Nah lalu kemudian ini program studi <tuh> hampir semua pro program studi masuk dalam sampel. Ada 43 program studi. Tapi memang yang paling banyak uh, merespon kita adalah uh, program studi pendidikan bahasa Arab ada 40 orang, 49 orang, lalu kemudian pendidikan hukum pidana ada 35 orang. Uh, yang lain sedikit dan ini tidak bisa kita klaim tidak bisa akses tapi memang kebanyakan yang sudah janji tidak isi. Uh, angket dan kemudian ketika kita hubungi kedua kali atau ketiga kali tidak lagi mendapat respon uh, jadi ini lebih semata-mata pada respon daripada alumni kita hukum uh, pidana Islam relatif walaupun jumlahnya sedikit tapi cepat mereka mengisinya nah ini yang karakteristik alumni di, di, di Sabang ya kemarin kita lakukan fgD jadi yang isi form itu lebih 36 orang tapi yang hadir di sana 21 itu pun yang lima eh, empat orang itu tidak belum selesai diskusi sudah pulang sehingga yang tinggal persis di sana sangat sampai terakhir pembahasan ketika pembagian grup dan rekomendasi dari 16 orang. Nah ini studi yang ikut alumni di Sabang itu hanya berapa prodi saja dan kemudian ini pengguna alumni pengguna alumni ini yang kita masukkan di sini sudah gabung Bapak Ibu. Sudah ada yang kita wawancara dan juga sudah masuk yang angket. Jadi ada 9 orang dan perempuan 7 orang. Saya perlu sampaikan dari sudut persentase pengguna alumni yang dipersyaratkan oleh BAN PT ini kurang. Karena dari data yang kita peroleh jumlah yang bekerja itu 102 orang dan nomor yang diberikan oleh alumni kita bukan nomor uh, atasannya tetapi nomor dia. Dan ketika kita tanyakan mereka tidak berani uh, dan ketika kita minta kesediaan untuk minta izin tidak berani minta izin sehingga namanya benar atasannya tapi nomornya tidak bisa kita akses, emailnya tidak benar disampaikan sehingga kita susah sekali mendapat. Itu satu. Yang kedua, al pengguna alumni juga tidak mau mengisi angket dan juga tidak bersedia untuk diwawancarai. Alasannya sangat sederhana dan masuk akal karena mereka sibuk dan mereka jarang ada di tempat, e, mobilitasnya tinggi sekali. Kami tidak memaksa e, karena memang pada dasarnya kita ingin mendapatkan apa sebetulnya tanggapan dan tingkat seperti apa kepuasan dari pengguna alumni terhadap alumni kita. Sehingga kita 16 orang yang kita dapatkan lama studi Bapak Ibu lihat di sini ini saya berikan sedikit analisis lama studi itu yang paling cepat 3 tahun dan yang paling lama 8 tahun ada yang 8 tahun. Nah, jadi rata-rata lama studi itu 4,96 tahun kalau kita bagi dari 3 tahun sampai ke 9,8 tadi, uh, 8 tahun tadi. Nah, kemudian jadi pada minnya 4 dan kemudian standar deviasinya 1,89. Eh uh, ini adalah istilah-istilah statistik, walaupun penelitian saya bukan uh, kuantitatif, tapi kualitatif. Cuma saya menggunakan SPSS untuk melihat frekuensi dan deskriptifnya, sehingga kita peroleh data seperti ini. Lalu uh, program studi yang rata-rata paling singkat masa studinya, di sampel kita, kita temukan itu adalah pendidikan Bahasa Arab, yaitu 3,69 tahun. Lalu rata-rata lama studi paling lama adalah program studi arsitek, yaitu 9,5,29 program studi kimia 5,25 dan pendidikan teknologi informasi 5,25 tahun. Nah, status bekerja, nah ini Bapak Ibu, eh, dari 460 sampel kita yang sudah bekerja 102, dan nah, yang belum adalah 325, sementara yang melanjutkan pendidikan 33. Kalau menggunakan formula dari Kementerian Kebudayaan, eh, Pendidikan dan Kebudayaan, sedang menunjukkan pendidikan bisa di excluded. Sehingga kalau kita menganalisis itu hanya 427. Uh, Tapi ini tidak tidak kita excluded, maka kita menganalisis keseluruhannya. Ini nanti untuk menghindari pertanyaan dari Bapak uh, reviewer. Nah lalu apakah yang dari 102 tadi, apakah dia lulusan uh, apa namanya pekerjaan pertama setelah lulus kuliah? Nah ternyata tidak. Jadi 56 itu menjawab bukan pekerjaan pertama. Artinya indikasi ini nanti dalam pertanyaan selanjutnya dan kita temukan bahwa mereka sudah bekerja ketika uh, masa kuliah. Dan ini berkorelasi ketika ada pertanyaannya. Siapa yang bayar UKT-nya? Ternyata mereka yang bayar sendiri lebih tinggi. dan Lalu kita temukan korelasi lagi ketika kita tanyakan pertanyaan terhadap apa pekerjaan orang tuanya. Lebih banyak uh, tidak jelas pekerjaan orang tuanya sehingga sangat rasional kalau kemudian jawaban daripada alumni kita yang bayar UKT mereka sendiri. Nah, ini jawaban yang tadi saya katakan bahwa sebagiannya sudah kerja ketika masa kuliah. Nah, ini masa tunggu kerja. Ini yang menarik, yang yang baik ya. Kalau kita lihat dari akreditasi, borang akreditasi dan persyaratan BANPT tentang uh, kelulusan, kita di sini lebih baik, alhamdulillah. Jadi yang kurang 3 bulan itu 58 orang. Nah kalau ini kita lihat, kita mendapat skor 4. Sementara yang bekerja 3 sampai 6 bulan itu 18 orang. Yang lebih 6 bulan 26 orang. Jadi dari sudut masa tunggu kerja ini cukup bagus. Nah, lalu ini yang kita, kita, masih, kalau kita lihat, karena di, di sana, di penting juga untuk melihat sebaran alumni. Nah, ternyata dari sebaran, kalau kita lihat dari sana, uh, yang bergerak alumni dari 460 itu hanya 40 orang. Jadi kalau kita lihat di sini, Sabang, yang asal Sabang, yang di Bandar Aceh, dia 4 orang, kemudian bergerak ke Abdiya 42 orang, ke Sigi 1 orang, Medan 1 orang, Yogyakarta 2 orang, Kalimantan Timur 1 orang. Ini yang menarik. Jadi ada satu alumni kita sekarang bekerja di uh, Pertamina dan dari jawaban ketika dapat saya di Pertamina saya pun di samping saya edarkan angket, kemudian saya minta idin untuk wawancara lebih lanjut dan kemudian diidinkan. Jadi menurut cerita alumni ini dia sudah mendapatkan posisi pada tingkat asisten sekarang, jadi lebih lebih bagus dan itu uh, gajinya pun lebih tinggi nah sementara yang Bandar Aceh dia moving-nya ke Sabang dua orang Aceh Besar tiga orang Nagan satu orang Lusmoy Semai satu orang Langsa satu orang nah Langsa itu bekerja sendiri kemudian Medan eh, lanjut kuliah Jakarta lanjut kuliah Bandung lanjut kuliah Yogyakarta lanjut kuliah Makassar kerja Batam kerja nah ini ada satu orang dari Bandar Aceh di Makassar bekerja dia dan bekerja ini menarik juga karena dia bekerja di eh, bagian pelabuhan nah sementara yang Aceh Besar Bandar Aceh tiga orang kerja sementara Sigli dia usaha sendiri lalu Medan lanjutkan pendidikan Jakarta melanjutkan pendidikan Bandung melanjutkan pendidikan Yogyakarta melanjutkan pendidikan Malang melanjutkan pendidikan jadi dari 460 yang tadi kita hanya mendapatkan data yang pergerakannya atau yang sebarannya 40 dan kalau dilihat di sini kalau mengukur menggunakan ukuran ban PT sebaran dunia kita masih belum baik karena kita dari jangankan untuk luar negeri, di luar provinsi Aceh saja masih relatif kecil. Jadi ada kalau kita keluarkan yang sudah lanjut, yang tadi saya bilang yang uh, ekskulit tadi yang uh, melanjutkan pendidikan, maka hanya beberapa kabupaten saja yang ada kerja. Tidak ada yang di luar Aceh yang bekerja kecuali satu di Makassar dan di Kalimantan. Ini ukur dari sudut pandangan ban PT sebaran ini dianggap kurang baik. Nah, lalu status pekerjaan alumni ini dua satu yang ASN 10 orang, yang honorer 23, yang karyawan kontrak tetap atau PKWTT itu 27, kemudian yang PKWT ini 39 sementara yang magang 9. Nah, instansi tempat bekerja alumni, ini dia, ada BMN multinasional yang tadi mungkin termasuk satu orang yang dari Kementan dan kemudian yang di Makassar. Lalu BMN nasional ada dua orang, kemudian yang daya ini yang banyak, lalu kemudian sanksi pemerintah yang masuk ASN tadi ada 28, lalu perusahaan swasta multinasional ada 7, lalu perusahaan swasta nasional ada 7, dan yuran swasta atau perusahaan sendiri ada 8, kemudian yang lainnya 37. Saya, kami mencoba menelusuri jawaban lain, pilihan jawaban lainnya apa maksudnya. Itu ternyata dua orang yang kami interview itu karena tidak tetap. Jadi mereka pindah-pindah karena kontraknya kadang-kadang setahun, sehingga mereka sulit untuk memilih yang mana. Pada saat kita sedang melakukan penelitian dia baru dua bulan berpindah ke tempat yang bekerja sekarang sehingga mana yang dipilih dia bingung maka dia pilih yang lainnya uh, tapi dua orang yang kami coba telah kenapa dia pilih lainnya yang dari selebihnya uh, tidak kami telah. ada kemungkinan bukan lalu pola mencari kerja ini juga menarik untuk kita lihat dan ini pertanyaan yang ada di BANPT, pertanyaan wajib ya Uh, seperti apa alumni mencari pekerjaannya. Nah kita lihat di sini yang tadi kita lihat yang bekerja uh, di tempat yang saat dia masih kuliah itu ada dua orang. Kemudian dari grup alumni prodi dua orang. Nah ini yang menarik begini kalau kita lihat bapak ibu lihat di sini peran win rendah sekali di sini <laughs> dan ini uh, juga terungkap pada saat di Sabang dan terungkap pada saat kami mengedarkan angket. Mereka enggan untuk meneliti, untuk mengisi angket, karena memang dianggap uh, ini juga mungkin menjadi bahan masukan bagi kita. Uh, yang tadi disampaikan oleh Pak Yasir waret satu, apa yang, yang, yang ini? Yang ini harus kita rekayasa. Menurut alumni, Uwin seakan tidak peduli begitu mereka lepas sebagai alumni. Jadi, Connectingnya dengan mereka rendah sekali, dan ini terkonfirmasi ketika saya wawancarai uh, Sekjen Koniri. Sekjen Koniri sendiri mengakui bahwa uh, hubungan UIN dengan alumni perlu ditingkatkan karena kesannya memang yang terkoneksi hanya yang dana CHSL besar, dan yang, yang ada dalam forum Koniri di luar itu keadaannya uh, uh, tidak ini. Jadi kalau dilihat data ini ada benarnya disampaikan dan kemudian juga eh, hasil dari komunikasi FGD di Sabang juga terkopiasi ada link yang eh, belum baik terbangun di kita diuin dengan para alumni kita jabatan alumni tempat kerja <coughs> relatif bagus ya ada yang eh, menjadi asisten kemudian ada yang menjadi direktur kemudian juga ada yang dia kontin, lebih lebih bagus. Nah, ini ini menarik juga kalau kita lihat Bapak Ibu. Kita tanyakan lihat yang yang biru ini itu seberapa ketika kuliah sumber bayang saya katakan tadi itu banyak dibayai oleh uh, mereka sendiri uh, terlihat di sini. Ya. Nah, kemudian yang bayar sendiri itu 33. Eh, 32 orang. Tapi memang kebanyakan orang tua. Tapi lihat yang di sini. Ketika kita tanyakan seberapa erat hubungan kerja alumni dengan prodi. Ini yang sekarang itu link sekali. Jadi ini menjadi anomali juga pada saat kita uh, meragukan bahwa prodi-prodi yang kita kembangkan uh, tidak begitu relevan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, ternyata dari 460 yang kita ini, itu semuanya mengat, mengatakan coba, degat, coba lihat itu sangat erat itu 26 persen jadi mereka 25,5 persen 26 orang itu mengatakan apa yang dikerjakan sekarang itu sangat inline dengan apa yang dia peroleh di di kampus jadi ini harus kita dalami karena selama ini kita melihat eh, ada yang mengatakan tidak inline ya tapi ini data ini setidaknya rumor-rumor yang selama ini tidak ini walaupun ini jumlahnya kecil Lalu, nah, kemudian dengan prodi juga uh, tadi, ya, cukup erat dalam penggantian prodi dan ilmu yang dia miliki. Jadi, bukan hubungan administratif dengan prodi yang kita maksudkan di sini adalah hubungannya, adalah hubungan keilmuan. Jadi, dua uh, tadi. Nah, bagaimana kesesuaian tingkat pendidikan? Nah, ini yang menarik juga. Ini maksudnya. Apakah tempat yang dia kerjakan sekarang itu sesuai dengan tingkat pendidikan dia? Atau harus S1? Mereka seperti itulah. Dan mereka kan S1. Apakah jabatan ataupun pekerjaan yang dilakukan mesti S1? Atau bagaimana? Ini jawabannya. Jadi yang menjawab setingkat lebih rendah itu ada uh, 9 orang. Boleh dikerjakan oleh yang bukan S1 menurut pendapat alumni kita. Tetapi juga ada yang menjawab lebih tinggi. Setingkat lebih tinggi itu 26 orang. Jadi mereka seperti meng mengakui bahwa kapasitasnya belum memadai untuk melakukan pekerjaan yang sedang dilakukan. Tetapi juga ada yang menjawab 8 orang itu tidak perlu pendidikan tinggi. Tidak dijawab. Satu orang ketika disabang kami tanyakan. Apa yang dimaksudkan tidak perlu pendidikan tinggi? Apakah bukan S1 atau boleh SMA atau tidak Pak? dia bilang ya mungkin cukup D3 atau D4 karena pekerjaannya sifatnya teknis. Nah, lalu kemudian tingkat yang sama tinggi. Jadi menganggap mereka sudah sesuai. Tingkat S1 memang pekerjaan dia dari dibutuhkan pada skill tingkat S1 atau pada grade 6. Nah, ini Bapak-Ibu, kalau Bapak lihat angka ini, tentu kita yang di kampus mestinya menjadi pembelajaran terbaik. Kita mengeluh dengan pendapatan yang kita peroleh sekarang. Banyak yang mengeluh, terutama ketika kita lihat di grup Fortuna, di grup porcima dan lain macam lihatlah data ini berapa mereka dapat jadi uh, kita harus bersyukur seharusnya saya tidak sebutkan angkanya tapi bisa lihat di sini yang di bawah satu juta itu 18 orang bapak ibu kemudian yang satu satu juta sampai sekitar setengah itu 30 orang hampir setengah kalau ditambah 18 tambah 30 sudah 48 orang yang yang Uh, pendapatan. Kalau tambah lagi 23, karena UMR kita, UMR Bandar Aceh, itu 3 400 yang 2024 itu 3 juta 400 satu uh, tiga kalau saya nggak salah masih di bawah UMR uh, ketika pertanyaannya tidak diangket tapi ketika kami tanyakan pada saat kami menelusuri beberapa orang yang pendapatannya di antara satu sampai satu juta sampai satu lima mereka tidak mengeluh, tidak mengatakan uh, kami tidak cukup. Tetapi apa yang kami lakukan sekarang itu uh, itulah yang bisa kami lakukan karena memang uh, tidak menemukan yang lain. Jadi bahasanya tidak pada posisi uh, mengeluh dengan pendapatan yang rendah. Jadi kerja itu tinggi saya lihat. Nah ini urusan Pak Agustin nanti. Jadi nah, Pak, Mohon maaf Pak, tolong Pak ya karena waktu sudah habis Pak. Oke. Okay. Kalau begitu saya stop ya. Baik. Terima kasih. Uh, mohon maaf dan ma ma silakan Bapak Majuddin dan Pak Om untuk memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, baik, eh, terima kasih, Pak Khatib, yang sudah memberi penjelasan yang eh, saya kira cukup eh, panjang juga ya, berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Khatib dan tim. Ya. Eh, <tuh> ada beberapa <tuh> hasil yang menarik, saya kira, ya, eh, data kepuasan pengguna alumni. Eh, berkenaan dengan kepuasan mereka itu memang masih terlihat sangat rendah ya dan ini mungkin juga eh, ada kaitannya dengan keterbatasan data yang diperoleh oleh eh, peneliti ya memang data treasure study ini eh, sudah kita pahami bersama itu memang eh, agak kesulitan kita untuk eh, mendapatkannya secara maksimal ya. Uh, Pak Katip ini mungkin ada perlu penjelasan nanti ya di dalam uh, penelitian ini uh, Bagaimana faktor-faktor uh, yang mempengaruhi uh, kepuasan itu sangat sedikit sekali ya Kira-kira ini penelitian uh, survei ya Kira-kira mungkin uh, analisis regresi saya kira ini juga di, di, bisa di, dijelaskan ya Kemudian yang yang kedua eh, eh, faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja eh, itu bisa tidak nanti di dalam apa disinggung eh, kaitannya dengan keahlian masing-masing prodi atau memang sama sekali ini tidak terkait dengan eh, keahlian prodi dari uh, data yang yang nah, ada. nah itu kemudian uh, satu lagi ini pada halaman 10 itu berkenaan 6%. dengan uh, penjelasan uh, istilah ya. Uh, mendata peluang kerja ini ya. Uh, ini saya kira uh, ada ada hal yang tertinggal ini. Eh, karena mendata peluang kerja ini ditekankan pada pengumpulan data kondisi keberadaan alumni, ya. Tapi eh, ada perasaan eh, ini ada peluang kerja ini yang yang saya kira juga perlu eh, mendapat eh, penjelasan, ya. Karena kami yang membaca mungkin eh, belum begitu memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis sendiri, ya mungkin itu catatan dari saya ya ada tiga hal eh, pada <tuh> eh, apa namanya penjelasan istilah ya kemudian eh, perlu penjelasan beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya eh, kepuasan pengguna alumni eh, Win Aranili dan juga eh, nanti beberapa faktor yang eh, mempengaruhi kesempatan kerja itu, apa ada kaitannya dengan keahlian progi atau memang sama sekali tidak berkaitan dengan keahlian progi itu baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu <tuh> moderator baik, terima kasih Bapak, sekarang kita dengarkan masukan dari Bapak Dr. Mungdar HMSP M. silakan Bapak Baik, terima kasih Ibu Moderator, Pak Prof. Deni yang saya dan rekan-rekan peneliti. sebagaimana apa yang kita dengarkan tadi bahwa secara progresif perkembangan penelitian ini peneliti, 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 saya. Dilihat dari logbook ada 24 kegiatan ya yang dicatat kemudian laporan sementara itu 143 halaman. Ya, jadi luar biasa sekali yang menjadi catatan saya di uh, saya mendengar tadi pemaparannya bahwa uh, ternyata peneliti itu uh, mengalami beberapa kendala dalam proses pengambilan data. Dan serasa ini juga pasti terjadi pada se hampir semua peneliti, namun di laporan itu tidak dikemukakan. Jadi, saran saya, barangkali Pak perlu dikemukakan beberapa keterbatasan di dalam riset ini. Yang kedua, hmm. yang disampaikan tadi itu lebih kepada deskripsi daripada eh, barangkali perlu diberikan penjelasan kok daripada rumusan masalah yang ada. Terus yang ke berikut adalah eh, pembahasan tadi kan hanya masih bersifat, masih bersifat deskriptif. Ya. Bagaimana yang di serangkan oleh Prof tadi bahwa memang perlu ya, itu begitu puas alumni kita ya. Yang berikut yang tidak kalah penting adalah bahwa penelitian ini adalah juga menggunakan instrumen wawancara. Ya, di laporan sementara ini juga belum kelihatan bentuk-bentuk atau hasil-hasil daripada wawancara itu. Jadi saya rasa barangkali Pak Lati bisa juga mencantumkan itu itu kali empat hal yang menjadi saran saya terhadap tindak lanjut daripada ke depan uh, riset ini demikian dari saya ibu moderator. Terima kasih bapak atas masukkannya selanjutnya bapak Renaldi Safriansyah. Ya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang terhormat para reviewer, uh, Prof. Maizudin, uh, Prof. Mukhtar, dan juga yang terhormat rekan-rekan sesama peneliti. Izinkan saya untuk share uh, apa namanya PowerPoint. Uh, saya harap uh, PowerPoint saya bisa dilihat dengan jelas, jelas ya jelas pak baik terima kasih uh, bapak reviewer yang terhormat ini adalah penelitian tentang evaluasi kebijakan yaitu di ranah uh, politik ya uh, spesifiknya yaitu adalah politik keuangan uh, in, dan ini adalah penelitian dalam klaster pembinaan dan juga peningkatan kapasitas jadi saya harap Mohon untuk dapat dibina. Terima kasih, judul penelitian ini adalah analisa kebijakan pro kemiskinan dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh. Ini adalah outline penelitian sesuai dengan outline yang diperintahkan oleh Puslit, yaitu ada lima poin yang harus disampaikan. Yang pertama sekali adalah latar belakang bahwa di seluruh dunia desentralisasi fiskal itu telah dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk menurunkan angka kemiskinan dan ada banyak progres yang kita lihat di dalam literatur misalnya di Eropa kemudian juga di Asia itu ada peningkatan sorry ada penurunan angka kemiskinan setelah penerapan desentralisasi fiskal dalam rentang waktu tertentu di Indonesia desentralisasi fiskal ini sudah uh, dimulai sejak tahun 2000, 2002 ya. setelah reformasi 1998 kemudian perubahan daripada struktur pemerintahan kita saya akan pasang ini apa namanya stopwatch supaya saya, saya tidak lewat daripada 10 menit. Terima kasih. Uh, jadi uh, di Indonesia uh, setelah penerapan desentralisasi fiskal itu ada kemajuan di tingkat nasional di mana uh, uh, tingkat uh, kemiskinan kita rata-rata secara nasional itu menurun, ya. Uh, tetapi di tingkat subnasional ya di tingkat daerah ya itu ada banyak tantangan ya. dan di Aceh itu kita juga mendapatkan banyak uh, skeptisme tentang penurunan kemiskinan di tengah-tengah melimpahnya dana otonomi khusus dan juga adanya kewenangan akibat adanya otonomi khusus di mana pemerintah Aceh mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan inovasi di bidang pembangunan di daerah kemudian juga penggunaan dana otonomi khusus. Tetapi nyatanya meskipun kemiskinan di Aceh turun tetapi nyatanya Aceh ini masih sebagai provinsi yang termiskin di Sumatera. Ya. Tingkat kemiskinan kita masih jauh di atas rata-rata nasional. Ada penurunan tingkat kemiskinan di Aceh. Kalau kita lihat data misalnya di slide saya ini di tahun apa di tahun eh, 2023 ini peningkat apa namanya tingkat kemiskinan kita itu sekarang di angka 9,36. Ini data dari BPS. Sementara eh, awalnya eh, ketika kita baru otonomi khusus itu tingkat kemiskinan kita masih di angka sekitar tujuh belas persen. Oleh karena itu eh, penelitian ini eh, bertujuan eh, maaf sebelumnya saya bacakan rumusan masalah dulu jadi ada eh, apa namanya pengentasan kemiskinan yang tidak dicapai secara optimal di Aceh ini di beberapa penelitian sebelumnya itu dikaitkan dengan buruknya tata kelola terutama tata kelola anggaran ya tetapi penelitian-penelitian yang pernah dilakukan tentang tata kelola termasuk juga tata kelola anggaran di Aceh itu belum menjelaskan secara spesifik tentang bagaimana tata kelola dan juga pengelolaan keuangan publik yang terkait dengan uh, kemiskinan ya terutama pertanyaannya apakah apakah kebijakan-kebijakan yang didanai dengan dana otonomi khusus di Aceh itu sudah pro terhadap kemiskinan atau belum ya tidak ada evaluasi kebijakan tentang ini dan juga tidak ada penelitian tentang ini oleh karena itu penelitian ini ingin eh, yang pertama sekali melihat eh, komposisi pengeluaran publik di Aceh dari anggaran otonomi khusus ya memang eh, dana otonomi khusus itu sudah dialokasikan Ya, tetapi pertanyaannya dari sisi pengelolaan anggaran publik, apakah alokasi dana otonomi khusus itu sudah tepat sasaran atau belum? Apakah sudah memenuhi uh, spending match? Ya, spending match ini kecocokan antara kebutuhan dengan penganggaran dan juga kecocokan antara prioritas dengan penganggaran. Kemudian, apakah sudah memenuhi spending mix? Bauran pengeluaran publik ini apakah sudah tepat apa belum? Nah, tetapi itu adalah lingkup daripada eh, ranah pengelolaan keuangan publik. Sementara penelitian ini tentu tidak akan menyentuh ranah itu karena penelitian ini lebih kepada ranah eh, politik keuangan. Jadi di penelitian ini ingin eh, apa namanya melihat sejauh mana pendanaan kebijakan dari dana otonomi khusus itu betul-betul pro terhadap kemiskinan dan juga satu lagi melihat baurannya eh, sorry melihat komposisi belanjanya ya dengan melihat komposisi belanja itu tentunya kita akan mengetahui kemana prioritas pengeluaran publik di Aceh selama ini apakah sudah dialokasikan dengan memadai untuk penuntasan kemiskinan atau belum. Kemudian yang ketiga dari sisi metodologi penelitian, ya. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang semi structural question yang ditanyakan kepada para ekspor. Saat pengumpulan data, ya, data anggaran kemudian juga melakukan. <tuh> Ya, suaranya nggak bisa saya dengar lagi ya. Bo... ya saya, saya, juga kehilangan itu. Sepertinya jaringan terputus, Pak. Ya. <laughs> Habis paket kayaknya. Indonesia. Bagaimana Pak? Apa kita lanjut aja? Ya, uh, mungkin kita beri catatan saja ya. Uh, mungkin Pak Mudar ada yang ingin beliau sampaikan terkait dengan uh, progres laporan antara Pak Renaldi ya. Terima kasih Pak Prof. Uh. Tadi, sepintas kita mendengarkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh peneliti. Eh, secara teknis, sebenarnya di penyusunan ringkasan penelitian, sebaca itu sepintas lalu, Mas, tujuan-tujuan capaian penelitian itu masih ada istilah sejauh mana sejauh mana sejauh mana itu lebih lebih kesannya lebih ke kuantitatif karena dia terukur dengan angka-angka atau dengan persentase itu barangkali masih perlu diperbaiki yang kedua adalah di resume itu memang masih tampilan beberapa data ya masih tampilan beberapa data belum ada bahkan deskripsi tentang data-data itu juga belum belum nampak di, di resumenya ya itu barangkali perlu juga di, dikembangkan lebih jauh lagi di dalam keberlanjutan riset ini e, demikian pula misalnya tata kelola yang yang ingin dikaji sebenarnya di dalam riset ini ini juga belum belum dieksplor di ya dengan baik. Dan itu masih perlu ditindaklanjuti ya saya rasa itu pak yang menjadi catatan saya karena memang kita baca dari segi resume belum belum nampak hasil dengan baik jadi secara keseluruhan masih butuh proses lebih lebih jauh dalam mengeksplor daripada hasil penelitian ini demikian dari saya pak prof Terima kasih ya. baik uh, saya lanjutkan uh, ini memang uh, kalau kita lihat uh, dokumen yang sudah diupload ya berupa uh, logbook kemudian narasi progres uh, pengumpulan data kemudian juga uh, hasil penelitian sementara ini masih sangat minim sekali ya pada logbook juga ada beberapa uh, isian yang masih kosong dan kemudian pada Laporan narasi pengumpulan data ini juga uh, tidak disertai dengan dokumen bukti ya. Ini hanya catatan-catatan penulis saja, tapi tidak uh, disertai dengan dokumen bukti pendukung bahwa uh, progres itu sudah dilaksanakan ya. Kemudian pada laporan penelitian sementara ini juga masih terlihat uh, uh, hanya data kin data apa ya yang belum diolah. Ya. Kemudian juga sebagian dari data juga belum ada ya kalau kita lihat dari pertanyaan penelitian dan juga analisisnya masih belum apa ya dituangkan ya misalnya skala prioritas eh, apa yang ditekankan oleh pemerintah Aceh ya dalam peruntasan kemiskinan itu ketika mereka menuangkan kebijakan-kebijakan kemudian juga eh, bagaimana pengaruh eh, apa namanya kebijakan eh, di dalam peningkatan upaya peningkatan eh, <tara> taraf hidup masyarakat ya kemudian juga bagaimana Uh, dan otsus juga uh, berperan di dalam apa juga belum belum dideskripsikan ya mungkin ini perlu kerja keras lagi uh, peneliti di dalam menyempurnakan penelitian ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan baik terima kasih uh, ibu moderator silakan dilanjutkan ya terima kasih pak atas masukannya jadi, Bapak Ibu, ada peneliti kita, Ibu Usporiza, beliau ada Kenala. Setelah ini, ada kegiatan lain. Jika Bapak Ibu tidak keberatan, boleh ya, Bapak kita persilahkan beliau terlebih dahulu. Ya silakan, Bu. Ya, terima kasih. Uh, terima kasih, uh, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bentar saya share screen dulu. Uh, baik, Alhamdulillah uh, saya dibantu uh, di grup ini. Terima kasih bapak-bapak reviewer ya. Saya ingin um, minta izin karena memang sedang di Jalan Pak, uh, saya izin presentasi duluan. Uh, ini gimana caranya saya kecilkan ini? Ntar. Ya sudah kelihatan bapak. tolok ini gimana ini? Oh <laughs> keluar screen world. Ya. Ke Bentar Pak, ini. Lah. Recording in progress. Maaf, maaf, lah. Ini error loh Pak. Bentar-bentar. Kok tiba-tiba jadi banyak begini? Itu

Bunga satu kira -kira saja, Bunga satu saja masih kedengeran pak? masih, kedengeran, pak. masih, kedengeran, pak. masih kedengeran. terus, terus. Oh, oke, okay. ya udah, nggak uh, tahu nih kenapa jadi error. Uh, baik, saya akan coba. Reset. Tapi mengganggu sekali gak Pak? Ya, suaranya kecil dan kemudian musiknya agak besar. Karena semuanya ter, ini Pak, jadi terjoin beberapa kali ini, kayak mana ya? Di layar juga jadi terjoin banyak kali, atau saya... dulu. <tuh> <tuh> Nah, Hah, banyak, banyak banget pak kayak mana nih caranya pak? Banyak -banyak Om, saya bantu share aja boleh bu? Boleh, boleh tapi boleh. ini tapi. jadi kayak mana ya? Saya keluar dulu bisa join lagi. Izin. Ibu Siti mungkin sembari kita menunggu Ibu Uspor memperbaiki ini yeah, bisa dilanjutkan, karena saya juga ini mengambil raport sekolah anak, maaf ya, setuju. Lanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin sebelumnya, apakah slide saya sudah dapat dilihat Bapak Ibu? Sudah, sudah terlihat Ya Bu Baik, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahim. Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah berhadir pada kegiatan kita seminar antara. Izinkan saya akan mempresentasikan hasil sementara dari riset yang telah kami. Ya, saya selaku ketua. Uh, beserta satu orang mahasiswa saya sebagai anggota peneliti terima kasih kepada Ibu Siti uh, kepada Bapak-Bapak reviewer, Bapak Maizudin, Bapak Mudar uh, yang nantinya akan kami harapkan dapat memberikan masukan uh, kekurangan atau apa yang kira-kira bisa kami tambahkan atau revisi dari hasil yang sudah kami uh, hasilkan saat ini baik Uh, saya akan memulai sedikit presentasi saya untuk menghemat waktu karena kita semuanya sibuk di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi penelitian atau riset saya ini saya dasari dari permasalahan atau fenomena yang terjadi saat ini pada dunia per, uh, sertifikasi halalan ya. Jadi uh, sertifikasi halal ini yang saya ambil khususnya adalah pada skema Self-declare, jadi skema self-declare itu adalah skema yang diambil oleh pelaku usaha untuk menghalalkan sendiri produknya. Nah, jadi outputnya itu adalah sertifikat yang akan mereka terima setelah diproses oleh uh, PPh, yaitu pendamping uh, proses halal. Nah, kenyataannya saat ini di pelaku pelaku UMKM provinsi Aceh itu ada permasalahan, ada ada gejolak terkait sertifikasi halal ini. Beberapa pelaku UMKM sudah memiliki beberapa uh, pelaku UMKM sedang berproses, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum menerima infonya bahkan terkait sertifikasi halal tersebut. Nah, kemudian ini riset ini saya sangkut pautkan dengan uh, indeks daya saing daerah masing-masing di Aceh, di mana kita akan melihat apakah setiap daerah yang memiliki uh, karakter wilayah yang berbeda-beda itu ada pengaruhnya tidak terhadap indeks daya saing daerah dan juga kaitannya dengan seberapa banyak pelaku usaha yang sudah memiliki serta sertifikasi halal pada daerah tersebut. Ini mungkin sedikit saya besarkan. Nah, di sini kelihatan di Provinsi Aceh kita ada 23 kabupaten kota itu berbeda-beda ya. Sebagai informasi untuk Aceh sendiri kita pada peringkat 3,15 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kita akan melihat lebih detail di masing-masing kabupaten kota di Aceh itu sangat bervariasi skor IDSD-nya. Nah, ada yang 3 koma, ada yang 2 koma uh, sekian. Nah, itu kita uh, dapat simpulkan bahwa berbeda-beda karakteristik wilayahnya itu baik segi per, uh, tingkat perekonomian, inflasi, jumlah penduduk atau masyarakat, luas wilayah. Nah, itu juga dapat mempengaruhi uh, pasar juga ya, dapat mempengaruhi indeks daya saing mereka. Nah, kemudian jika kita telusuri seberapa banyak pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal pada masing-masing kabupaten kota di uh, di Aceh. Nah, ini juga beragam uh, beragam ya. Ada daerah yang memang persentasenya itu dari jumlah UMKM dengan perolehan sertifikasi halalnya tinggi, ada juga yang rendah. Nah, ini juga menjadi perhatian pemerintah yang uh, pada penelit penelitian ini kita kaji apa permasalahannya. Kenapa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal di daerah tersebut? nah itu nah ini kita lihat dari beberapa daerah yang paling rendah itu tingkat persentase perolehan sertifikasi halalnya itu adalah pada daerah Pidijaya kemudian pada Subuh Salam dan demikian seterusnya sampai pada yang tingkat paling tinggi yaitu diperoleh oleh Kabupaten Aceh Tenggara ya itu sudah tinggi di sana perolehan sertifikasi halalnya oleh pelaku usaha nah dari Fenomena tersebut, kita akan menentukan hmm, rumusan masalah. Ya, kira-kira bagaimana nih dinamika sertifikasi halal di lingkungan pelaku usaha? Pada masing-masing kabupaten kota di Aceh, kita ingin melihat bagaimana dinamika hmm, sertifikasi halalnya. Kemudian, apa yang menjadi tantangan? tantangan dan peluang dalam meningkatkan akselerasi daya saing usaha di Provinsi Aceh serta yang terakhir itu kita akan uh, istilahnya sampai menemukan strategi apa yang dapat diterapkan oleh pihak-pihak terkait agar pelaku UMKM di Aceh itu dapat mengurus sertifikasi halalnya semua uh, dan menyeluruh Ya, nah metode penelitian saya ini karena field research atau penelitian lapangan, jadi uh, dengan jenis kualitatif kita uh, turun ke lapangan, kita tentukan informan penelitian, pihak-pihak terkait, uh, kemudian kita lakukan uh, wawancara, ya. Uh, ada beberapa informan penelitian yang kami tetapkan. Yang pertama itu adalah ada pelaku UMKM, kemudian pendamping proses halal Dinas Koperasi dan UMKM, MPU, kemudian lembaga pengkajian ini maaf lupa saya hapus karena ternyata pada saat saya menentukan di awal itu ini saya pikir dapat memberikan informasi terkait sertifikasi halal namun lembaga pengkajian pangan dan LP POM ini mereka uh, tidak terlalu uh, menyentuh ke sertifikasi halal. Kemudian uh, ini juga satu lagi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu juga kita tidak masukkan sehingga ada uh, empat ada empat pihak yang kita uh, tentukan sebagai informan penelitian. Uh, saya melakukan penelitian di empat daerah di provinsi Aceh dimulai dari uh, kota Banda Aceh, kemudian Pidijaya. Kabupaten Aceh Timur dan Long, e, kota Langsa. Kenapa saya mengambil empat daerah tersebut? Saya rankingkan dari nilai IDSD tadi, daya saing usaha, dan perolehan sertifikasi halal. Jadi, saya ambil dua kota tertinggi dan dua kabupaten yang terendah. Itu alasan saya mengambil objek penelitian, baik. Uh, saya memberikan sedikit hasil karena ini masih uh, uh, belum selesai. Kita masih terus mengkaji dan menganalisis hasil-hasil penelitian dari hasil wawancara. Uh, namun, secara umum dapat kami uh, sampaikan bahwa empat daerah tersebut sudah kami datangi. Sudah, uh, kita istilahnya turun ke lapangan, sudah kita wawancara. Bapak reviewer juga bisa lihat di uh, logbook atau di narasi pengumpulan data bukti-bukti uh, turun ke. Lapangan di setiap tempat pada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan riset ini. Nah, itu sudah selesai semua. Kemudian, hasil wawancara juga sudah kita analisis dan beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengacu kepada rumusan masalah saya yang pertama bahwa dinamika sertifikasi halal di Provinsi Aceh ini secara umum itu dianggap penting oleh pelaku usaha sehingga mereka antusias untuk mengurusnya namun masih kami pahami ada beberapa daerah yang itu tidak terlalu menjadi prioritas pelaku usaha saat ini untuk mengurus sertifikasi halal. Nah, sekarang yang menjadi poin pentingnya program pemerintah saat ini adalah WHO. Ya, yaitu wajib halal Oktober di tahun 2024. Nah, itu adalah program pemerintah yang masih dikejar. Strategi pemerintah adalah membuat seribu titik uh, untuk sosialisasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Namun di Aceh sendiri, pada saat kami turun lapangan, kita wawancara uh, pihak uh, diskop, kita bicara pada MPU, bahkan PPH dan pelaku U. UMKM mereka juga menyadari bahwa ada masih ada pelaku 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 MKM itu yang belum menerima info yang pertama adanya sertifikasi halal yang harus diurus kemudian bahwa wajib untuk memiliki sertifikasi halal di bulan Oktober. Nah itu jadi ini menjadi suatu uh, dinamika baru bagi pelaku MKM saat ini bagaimana mereka harus gencar sebelum Oktober karena uh, pada setelah Oktober itu nanti sudah gratis dia pengurusan eh, sudah bayar saat ini masih gratis pengurusan sertifikasi halalnya uh, kemudian apalagi yang menjadi uh, uh, dinamika sertifikasi halal masih banyak pelaku UMKM yang belum memilih, uh, memahami ya uh, positif list material di Bahan-bahan yang mereka gunakan untuk menghasilkan produk mereka, nah, itu juga menjadi uh, kendala bagi pelaku UMKM untuk mengurus proses uh, sertifikasi halal melalui skema self-declare ini. Nah, artinya, apa perlu uh, sosialisasi pemahaman? dan bantuan oleh pihak-pihak terkait kepada pelaku UMKM ini agar mereka paham bahan-bahan yang digunakan apakah sudah masuk ke dalam positif list untuk diproses ke dalam sertifikasi halal dengan skema self declare atau uh, belum. Nah, kemudian. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua, kita akan melihat nih tantangan dan peluang dalam meningkatkan akselerasi daya saing usaha itu bagaimana. Nah, jadi eh, salah satu yang menjadi pemikiran pelaku MKM ini giat atau semangat atau termotivasi untuk mengurus eh, sertifikasi halal adalah eh, pada saat mereka memasarkan produk mereka baik di pasar daerah, nasional bahkan atau internasional sekarang harus wajib memiliki logo halal. Nah, jadi jadi ada beberapa pasar atau market atau toko kalau produk tersebut tidak memiliki sertifikasi halal ditunjukkan dengan sertifikatnya atau tidak ada logo itu tidak boleh ditaruh produknya di tempat pasar tersebut, toko tersebut. Nah itu juga menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Nah itu juga satu sisi tantangan mereka, Kemudian, juga menjadi peluang agar mereka bisa ekspansi, baik itu lokal, daerah, daerah nasional, atau internasional, untuk memasarkan produk mereka lebih luas. Nah, sebagaimana kita ketahui, bahwa di luar negeri itu mereka lebih aware ya dengan produk-produk Muslim. Nah, jadi mungkin akan lebih baik di situ peluangnya kita tetapkan. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM itu sudah harus memiliki logo halal dan bersertifikasi halal sehingga daya saing mereka bisa meningkat uh, pertumbuhan ekonomi masyarakat kita secara umum juga meningkat. Nah, yang terakhir berdasarkan rumusan masalah ini mungkin agak sedikit singkat Bapak-bapak reviewer mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di hasil ringkasan penelitian saya untuk penjabaran uh, deskripsi hasil penelitian. Yang terakhir adalah strategi apa yang bisa diambil pelaku usaha dalam akselerasi daya saing usaha. Nah, kami simpulkan di sini selain pihak pemerintah daerah membuat program-program sosialisasi FGD pem, uh, peningkatan pemahaman kepada pelaku usaha terkait sertifikasi halal. Uh, pelaku usaha tersebut juga harus memiliki strategi bagaimana dengan produk yang sudah dihasilkan dengan setiap uh, apa um, legalitas usaha yang sudah dimiliki baik dari NIB, NPWP, PIRT, Eh, situs siu bahkan sertifikasi halal ini bisa membuat produk mereka lebih diterima di konsumen, uh, di pasar masyarakat. Salah satu strateginya yaitu yang pertama adalah, uh, memasarkan produk mereka dengan berlogo halal, kemudian menjelaskan informasi-informasi produk pada label produk mereka, melakukan ekspansi tidak hanya di daerah tempat tinggal mereka, bahkan bisa memasarkan keluar, kemudian melakukan suatu kegiatan atau kolaborasi-kolaborasi dengan pelaku usaha ataupun dengan pihak-pihak terkait. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, namun uh, ada sedikit uh, kesimpulan yang bisa saya paparkan bahwa uh, dari empat daerah yang dijadikan objek penelitian secara umum antusias pelaku UMKM itu sangat tinggi dalam mengurus sertifikasi halal karena mereka sudah sadar ya, awareness masyarakat, awareness pelaku UMKM saya nilai itu sudah mm, sangat Tinggi untuk uh, menghalalkan produk mereka, kemudian uh, beberapa daerah juga sepakat bahwa terdapat kendala. Nah, ini ada tadi yang belum saya uh, sampaikan. Kendala dalam pengurusan sertifikasi halal itu banyak faktornya. Mulai yang pertama, dari yang uh, tadi saya sebutkan, mereka tidak paham dengan bahan-bahan yang digunakan, apakah sudah termasuk ke dalam material uh, positif list material. Kemudian, uh, dari PPh, ya, proses pendamping halal ini juga dalam menginput data atau koneksi di daerah. Daerah atau jaringan di daerah atau sistem yang lagi uh, bermasalah itu juga menjadi kendala uh, serta kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM tersebut. Nah, hingga saat ini, penamping proses halal ya, yaitu ada dari BPJPH kemudian dari UIN sendiri juga saya ketahui ada sebagai pendamping proses halal maupun dari pihak pemerintah sampai saat ini terus uh, memfokuskan atau memprioritaskan untuk Oktober ini agar lebih banyak pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal melalui skema self declare. Baik Bapak uh, Bapak Review dan Ibu-ibu uh, peserta seminar antara demikian hasil Laporan sementara kami, saya harap banyak dapat memberikan masukan sehingga hasil ini nantinya dapat berguna bermanfaat bagi banyak pihak. Saya akhiri wabilai tafikhulidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Uh, Ibu moderator, Iya Pak. Ya, sudah selesai paparannya. Ya Bapak, uh, kita dengar masukan dari Bapak siapa dulu, Maizudi, Pak. Ya boleh. Uh, <tuh> ya, Ibu Evrieni ya, ini sudah melakukan penelitian. Uh, ada beberapa yang kami lihat masih perlu perbaikan, ya, Bu. Pada logbook ini, Bu, uh, logbook itu baru isiannya hanya satu, ya, meskipun dua poin, saya lihat, tapi uh, isiannya sama. Jadi, uh, ini perlu perbaikan karena di narasi pengumpulan data, Ibu itu saya lihat sudah. Uh, ada beberapa tahap-tahap yang dilakukan di dalam pengumpulan uh, data. Ya. Baik, kemudian berkenaan dengan uh, laporan antara, uh, ini memang sudah disiapkan, tapi ada beberapa hal yang uh, mungkin perlu uh, dipertimbangkan ya. Yang pertama uh, berkenaan dengan deskripsi hasil laporan penelitian. Uh, Sebaiknya sub-sub eh, dari hasil penelitian itu disesuaikan dengan, apa eh, namanya, rumusan masalah ya. Jadi eh, disesuaikan dengan pertanyaan pada pertanyaan penelitian yang tertuang di dalam rumusan masalah ya. Misalnya pada strategi itu ya, kalau bisa dipisahkan eh, sendiri ya, karena di rumusan masalah juga tersendiri ya. Kemudian berkaitan dengan peluang dari peluang apa ya yang bisa diperoleh itu dari sisi konsumen, kemudian pelayanan pemerintah, saya kira ini perlu juga dideskripsikan ya. Jadi bagaimana dari aspek konsumen, bagaimana dari aspek eh, pelayanan pemerintah, peluang yang didapatkan oleh pelaku MKN ini saya kira perlu dideskripsikan. Kemudian juga strategi pelaku usaha ini masih eh, terpusat eh, pada mendes, mendesain dan inovasi produk ya. Tapi bagaimana pemasaran, kemudian juga eh, pemerintah memberikan eh, apa, eh, kesempatan dan lain-lain sebagainya ini eh, ini belum belum terlihat ya di dalam eh, deskripsi penelitian. Bu, apakah memang eh, strategi yang bisa dilakukan itu hanya sebatas pada eh, desain dan inovasi produk atau juga masih ada yang yang lainnya ya, yang bisa di jadikan sebagai strategi oleh pelaku usaha ini belum nampak ya mungkin itu yang bisa saya uh, sampaikan ya berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah uh, disampaikan terima kasih ibu ya, terima, terima kasih bapak ya. majudin yeah. selanjutnya kita dengar masukan dari bapak dr munda ya, terima kasih ibu moderator eh, uh, saya sependapat dengan sampai sampai oleh Pak Prof tadi. Catatan saya juga ada seperti itu. Uh, hanya beberapa hal barangkali yang perlu saya tambahkan. Yang pertama dari sisi metode kan ini menggunakan var ya, Bu. Eh? Jadi di ringkasan laporannya itu uh, pengaparan tentang penggunaan var itu baru sebatas teoritik. Dan sebenarnya karena ini sudah dilakukan Uh, perlu diurai lagi tentang tahapan-tahapan uh, pelaksanaan uh, uh, FAR itu yang karena kalau Var itu kan ada tahapan-tahapannya tahap pertama, ini tahap kedua, tahap ketiga. Uh, demikian pula misalnya dari data yang dikemukakan di ringkasan itu belum tergambar sebenarnya uh, apa? display display ya, display data yang bersifat wawancara itu belum belum juga di 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 diurai ya belum belum nampak eh, penyusunannya secara secara baik ya terus yang berikut eh, sebaiknya sebenarnya di ringkasan itu itu perlu tahapan-tahapan apa sebenarnya yang akan dilakukan ya apa yang mau harus diisi di dalam ringkasan itu itu juga tidak kelihatan langsung saja misalnya hasil ada data sedikit, ya. Kemudian, ada penutup. Sebaiknya itu sudah dijelaskan di situ, ya, supaya ada penilaian yang bisa kita prediksi terhadap capaian-capaian yang akan dilakukan nanti ke depannya, ya. Dan jelas, bahwa ya, apa, seminar ini kan masih seminar antara, tentu masih butuh, ya, masih butuh tindak lanjut yang lebih 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 dalam lagi terhadap pelaksanaan metode VAR itu. Saya rasa demikian dari saya, Prof. Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas Terima kasih Bapak Mudar. Selanjutnya kita beri kesempatan kembali untuk Ibu Usporiza. Sudah siap, Bu? Minta hmm. um, bantu di share aja. Ya. Rupanya tadi terwave gitu karena nggak stabil sinyal kali ya. minta tolong di share aja sama Bu Siti boleh? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Bu Siti bantu saya share PPT, saya sampaikan. Uh, dulu saya mulai sedikit uh, bapak reviewer uh, yang terhormat pak Mudar dan pak Mazidin uh, penelitian saya ini uh, dengan judul efektivitas terapi brand spotting dalam penanganan trauma psikologis pada remaja sebagai upaya pencegahan perilaku bunuh diri di Aceh uh, saya meneliti ini berangkat dari Pengalaman saya sebagai terapi sebenarnya, Pak, hmm, dan eh, apa ya, datanya eh, cukup banyak. Cuman, eh, saya baru berani eh, menulis, dan ini saya eh, coba untuk eh, mengambil kesempatan di eh, penelitian pembinaan ini, Pak. Jadi, Nah, eh, mulai dari, Alhamdulillah ini udah bisa di-share, mulai dari latar belakang, eh, prevalensi remaja bermasalah di Indonesia itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Faktor resiko, gangguan jiwa pada remaja, adanya perundungan, pendidikan, dan pembelajaran, hubungan teman sebaya dan keluarga, perilaku seksualitas, penggunaan narkoba, pengalaman traumatis membuat remaja kerap melakukan perilaku self-harm dan berisiko menjadi pelaku bunuh diri. Uh, ini sudah sering juga kita dengar di Aceh, nggak lagi kasusnya Indonesia atau uh, dunia gitu ya Pak ya. Lalu remaja dengan gangguan kesehatan mental mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena adanya gejala-gejala yang dimunculkan. Namun, kenyataannya hanya 2,6 remaja di Indonesia, di antaranya yang sudah memanfaatkan fasilitas kesehatan mental atau konseling untuk membantu mereka keluar dari permasalahan, remaja akan mengalami masa krisis. Beberapa remaja menjadi semakin mengalami krisis ketika saat masa kanak-kanak mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, yang akhirnya membentuk trauma. Pengalaman traumatis masa kanak-kanak merupakan faktor risiko bagi. Ibu Uswar bisa mendengar? Sepertinya yeah, terputus, uh, Pak. Iya, jaringan ya. Pak, nah, kita lanjut, lanjut saja, Pak. Mei, itu apa? Untuk bersingkat waktu kita langsung lanjut aja ke peneliti selanjutnya Pak ya. Ibu moderator sedikit barangkali. Iya Pak. Barangkali saya tadi salah memberi melihat catatan saya ya. Yang seharusnya. Ya, bisa Atau lanjut saya dulu ya. Nanti nanti saya berikan catatan sedikit. Saya sedang melihat data saya terhadap yang presentasi tadi. Jawab. Bagaimana Pak? Tadi saya eh, ada kekeliruan di dalam memberikan komentar terhadap peneliti eh, ya. Iya Pak. Iya. Yeah. Yang yang saya komentari tadi itu adalah sebenarnya yang yang presenter baru-baru baru saja ini atau lanjut saja ibu moderator nanti saya sisipkan saja beberapa catatan saya terhadap presenter yang tadi. Baik kita lanjut pak ya. ya. Untuk selanjutnya kita persilahkan Bapak Darmawi Silahkan, pak. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat uh, reviewer, Prof. Mezudin dan Prof. Melda. Yang terhormat bapak ibu, teman-teman uh, peserta uh, presentasi penelitian dan pengabdian. Uh, judul kami uh, ini. Uh, bidang pengabdian bukan penelitian pengabdian pelatihan kebersyukuran terhadap regulasi emosi pada pengasuh di SOS Children Village Banda Aceh dan Melabu. Saya ketua peneliti anggotanya Bu Karjuniwati dan uh, Nadia. Uh, Latar belakang masalah ada eh, fenomena di pengasuh eh, SOS Children di Melabuh dan Banda Aceh hasil eh, assessment dan wawancara yang kami lakukan sebelum eh, kita membuat pelatihan. Yaitu, ada beberapa permasalahan dari ibu eh, pengasuh. Yang pertama, kurang efektif komunikasi, ada kecenderungan kurang ikhlas dalam bekerja, kemudian ada hal-hal yang kaitannya dengan stres, eh, sulit mengontrol emosi, kemudian ada hambatan eh, optimalisasi dalam merawat anak, kemudian ada kecenderungan kemampuan dalam merelogasi emosi, sementara yang mereka hadapi adalah anak-anak yang multi latar belakang yang berbeda. Mulai dari anak-anak sampai ada yang mengasuh remaja dan mahasiswa ini eh, fenomena di lapangan eh, tentu sangat bertolak belakang dengan regulasi emosi dan rasa kebersyukuran yang harus dimiliki oleh seorang pengasuh ya karena berbeda dengan eh, di sekolah yang formal atau di pesantren yang formal ini adalah anak-anak yang kebanyakan adalah anak-anak yang bermasalah dengan keluarga. SOS ini adalah lembaga yayasan eh, yang mengasuh anak-anak yang bermasalah. Mereka eh, ada eh, multi-donor, eh, dan menurut kami, karena kami sudah sudah sampai ke Melabuh, dan eh, SOS di Banda Aceh, itu e, bisa jadi e, ikon atau contoh untuk yayasan e, pengasuhan yang lain karena berbeda e, mereka sangat sangat rapi saya lihat mereka sangat e, tertib terorganisir layaknya anak-anak di sana bukan seperti anak panti asuhan gitu mereka punya rumah seperti e, komplek perumahan lah. Jadi ini secara fisik sudah bagus, kami eh, ingin memberi pelatihan supaya ada eh, perubahan. Apa alasan kami melakukan pengabdian itu yang bermasis komunitas, yaitu yang ada kaitannya dengan kebersyukuran dan regulasi emosi, supaya dalam mengembangkan kesejahteraan dan masyarakat, eh, ada implikasi kebersyukuran dan regulasi emosi bisa uh, dilaksanakan dan bisa menjadi uh, pembelajaran baru bagi ibu-ibu uh, pengasuh yang ada di Melabuh dan Banda Aceh. Rumusan masalah kami adalah: apakah terdapat pengaruh pelatihan kebersyukuran terhadap regulasi emosi? Kemudian, yang kedua, bagaimana tingkat kebersyukuran? dan regulasi emosi pada pengasuh baik di Melabuh dan Banda Aceh. Kemudian metode penelitian yang kami lakukan, eh, pendekatan pengabdian yaitu menggunakan community based research hmm, CBR yang melipat yang melibatkan mahasiswa dan dosen yang bekerja sama dengan komunitas dalam kegiatan mencapai tujuan bersama, yaitu menjawab permasalahan-masalahan yang dihadapi di masyarakat, kemudian menawarkan pemecahan masalah terhadap penyelesaian yang terjadi di masyarakat. Fokus pengabdian yaitu e, keterlibatan komunitas, pemberdayaan komunitas, dan implementasi program pengabdian subjek pengabdian kami ada pengasuh ibu-ibu dengan umur yang berbeda, ada yang apa namanya yang dewasa, dewasa madya sampai lansia. Ada 25 orang pengasuh yang terdiri dari 12 orang pengasuh di SOS sudah di Banda Aceh kemudian 13 orang di Melabu. Subjek yang dipilih menggunakan total sampling, yaitu semuanya kita ambil. Kemudian ini tahapan, tahapan pengabdian. Jadi kita mulai dari administrasi, kemudian sampai kepada komunikasi dengan pihak dua lembaga ini, di Melabuh dan Banda Aceh. Yang pertama kami lakukan di Melabuh. Ya. Kemudian ke Banda Aceh. Kita menginap di Melabuh. Kemudian sampai acara kami selesai. Kemudian pelatihan yang kami lakukan adalah trainernya psikolog dari Fakultas Psikologi Winaraniri yang memiliki komitmen kompetensi bukan komitmen, kompetensi sebagai trainer dalam uh, training yang ada kaitannya dengan regulasi emosi dan kebersyukuran. Uh, ini narasumber yang memahami uh, tentang kesehatan mental kemudian fasilitator kami juga ikutkan dari sarjana mahasiswa Kemudian rencangan pelatihan dilakukan berdasarkan teori dan modul. Jadi alhamdulillah Bapak reviewer kami sudah melahirkan modul ya, modul pelatihan regulasi emosi dan kebersyukuran. Jadi ini modulnya sudah ada dan sudah kami lampirkan di laporan nanti perlu masukan dari bapak-bapak reviewer. Kemudian hasil temuan sementara pengabdian masyarakat melalui pelatihan kebersyukuran untuk meningkatkan regulasi emosi dilaksanakan dalam lima sesi. Nah, jadi kita memberikan pelatihan kepada mereka ada lima sesi. Yang terdiri dari uh, menulis pengalaman psikologis, rekonstruksi kognitif, mengambil hikmah, kemudian menulis ucapan terima kasih. Kelima sesi tersebut kita lakukan melalui metode ceramah, lembar kerja, sharing, dan evaluasi. Ada hal yang menarik dari yang kami lakukan adalah mereka sangat antusias ya. sangat antusias mengikuti pelatihan kami sampai selesai 6 jam itu kami lakukan karena hal-hal yang seperti ini jarang termasuk saya hadir di dengan pelatihnya, kita buat eh, apa namanya ice breaking, karena selama ini tidak ada, tidak ada yang seperti itu. Kemudian eh, kalau bahasa Gaulnya psikologi banget gitu, eh, psikologi banget Jadi mereka itu ketika kami pulang dia pelulah, eh, saya dipeluk Pak, dipeluk ibu-ibu eh, lansia. Makasih Pak, makasih Pak. Jadi sudah mendapatkan dari selama ini bagaimana dia mengungkapkan dirinya, mengeksplor ya regulasi emosinya, kemudian sampai menulis rasa kebersyukuran yang ada kaitannya dengan religiusitas. Jadi makanya apa namanya kami lebih kepada psikologi Islami pengabdian yang berbasis komunitas. Kemudian keterlibatan komunitas, kemudian pemberdayaan komunitas, ini yang mereka rasakan dari pelatihan ada dampak, dampak positif, dampak kestabilan emosi walaupun tidak sampai seperti yang yang kita harapkan sampai 100%, tapi ada perubahan-perubahan yang signifikan yang kita lakukan setelah Pelatihan nah, keterlibatan komunitas mengintegrasikan komunitas ibu-ibu pengasuh dari shift children dalam semua tahap pengabdian dan perencanaan hingga evaluasi, dengan memperhatikan kebutuhan ibu asuh dalam mendampingi anak. Jadi, eh, karena di Melaboh itu, eh, apa namanya, mereka mengasuh. Ada satu orang, satu anak, ada dua anak. Jadi anggapan eh, anak terhadap ibu itu seperti anak sendiri gitu. Padahal bukan bukan anak mereka gitu, tapi anak sendiri yang direkrut oleh eh, pimpinan pimpinan SOS di pelabuhan. Begitu juga di Banda Aceh. Ya. Jadi ini apa-apa. Eh, temuan sementara dari pemberdayaan komunitas mendorong partisipasi aktif dan penguatan kapasitas pengasuh untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam mempengaruhi kondisi emosi melalui putuhan khusyuran mencapai tujuan yang dapat eh, dapat menormalkan regulasi emosi dengan baik dan implementasi program pengabdian mendorong penerapan hasil penelitian pengabdian ini dalam kebijakan publik, program intervensi atau prak, atau praktek-praktis lainnya yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Jadi dampaknya eh, mereka ada eh, apa namanya perubahan-perubahan eh, yang mereka dapatkan. Ada eh, kendalanya, adalah eh, mungkin waktu, ya, waktu eh, yang tidak banyak. Kan? Sementara pelatihan kami ini butuh waktu yang cukup banyak, tetapi yang bisa kita lakukan dalam enam jam itu, itu mereka rasakan karena eh, pesertanya eh, tidak banyak, jadi langsung bisa dirasakan hasil pelatihan yang kami lakukan bagaimana meregulasi emosi kemudian rasa kebersyukuran. Uh, saya pikir itu hasil uh, temuan sementara yang sudah kami lakukan di dua uh, subjek dan sampel penelitian yaitu di SOS Melabuh dan uh, SOS uh, Banda Aceh. Saya pikir itu saja kami uh, perlu input dari dari uh, reviewer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita dengar masukan dari Bapak Prof. Dr. Maizuddin. Ya, eh, terima kasih Bu Siti dan kemudian juga Pak Barmami yang telah mendeskripsikan eh, hasil sementara penelitian yang sudah beliau lakukan eh, ada beberapa catatan mungkin ya yang bisa dan dapat dipertimbangkan untuk eh, perbaikan ya yang pertama kalau melihat eh, rumusan masalah eh, yang ada pada proposal itu eh, ada dua ya berkenaan dengan pengaruh pelatihan kebersyukuran kemudian bagaimana tingkat kebersyukuran itu sendiri ya nah mungkin ini perlu di deskripsikan ya bagaimana seberapa besar mungkin pengaruh dari tingkat kebersyukuran itu ya sehingga eh, kalau misalnya hanya eh, menyatakan bahwa ada eh, pengaruhnya mungkin eh, itu bisa menjadi pengetahuan umum ya tapi bagaimana eh, tingkat keterpengaruhannya itu ke, eh, bagaimana kekuatan pengaruh itu mungkin itu perlu eh, apa ya penjelasan yang lebih jauh dan ini mungkin perlu disampaikan di dalam kesimpulan ini ya. Kami lihat kesimpulannya ini masih terasa ringan sekali. Kemudian juga di rumusan masalah kedua tingkat dipertanyakan, tingkat kebersyukuran. Itu di, di hasilnya juga kita menyatakan ya, tingkatannya, ya, bagaimana Mungkin ada klasifikasi tertentu ya. Saya, saya juga tidak uh, tahu persis ya bagaimana di psikologi ada tingkatan uh, tertentu dari kebersyukuran itu yang bisa dideskripsikan ya. Sehingga uh, tingkat kebersyukuran itu dapat dipahami oleh pembaca penelitian ini secara lebih uh, jelas ya dan kemudian eh, mungkin karena ini mengambil dua lokasi penelitian ya. Saya kira ini perlu eh, juga bagaimana eh, deskripsi perbandingan dari dua lokasi ya yang ada atau stressing stressing apa yang didapatkan dari hasil eh, pelatihan atau pengertian So, penelitian yang di dua lokasi ini, Kota Banda Aceh dan uh, lokasi Melabuh, ya, saya kira penelitian ini sudah uh, 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 sudah dilakukan dengan baik. Ya, mungkin itu beberapa uh, saran saran tambahan uh, yang ini sangat terkait, saya kira, dengan uh, bagaimana kita menyimpulkan dari. Uh, rumusan masalah yang ada ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Barmami dan tim yang sudah bekerja keras di dalam uh, penelitian ini saya kira ya. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih Prof. Selanjutnya kita dengar masukan dari Bapak Dr. Munir. Baik, terima kasih moderator. Uh, saya senada dengan Pak Prof tadi bahwa secara progresif penelitian ini sangat maju ya apalagi di logbook itu sudah 34 tahap kegiatan artinya bahwa hampirlah selesai penelitian ini e, saya juga melihat dari aspek rumusan masalah Pak Pak Barmawi e, di rumusan masalah itu adalah apakah terdapat pengaruh, ya, pelatihan itu. Nah, di hasil itu belum ada yang menjelaskan secara spesifik terhadap pengaruh itu. Dan ini sebenarnya bisa juga harus di apa namanya, dipalidasi dengan memperkuat keterbuktian pengaruh itu, Pak. Jadi ini perlu juga, barangkali, menggunakan pendekatan statistikal di dalam memperkuat pengaruh itu, ya, supaya para pembaca itu betul-betul yakin bahwa pengaruh itu sangat kuat keberadaannya, ya, itu dari sisi hmm. rumusan masalah yang dibangun. Yang kedua, begitu pula rumusan masalah yang kedua itu, sebenarnya bagaimana tingkat, ya, bagaimana tingkat jadi memudahkan para pembaca itu dari hasil uh, pengabdian ini kalau ada indikator-indikator yang jelas terhadap uh, pengukuran tingkat itu uh, jadi dari sisi rumusan masalah sebenarnya ini dia uh, apa ya harus menggunakan uh, pendekatan kuantitatif juga Pak di dalam menganalisis nanti datanya jadi jangan hanya sebatas misalnya kualitatif, tetapi juga kuantitatif dalam rangka memperkuat tadi hasil temuan itu pak bukan berarti ya e, salah ya tetapi perlu lebih apa namanya menguatkan temuan ini dalam e, apa ya dalam rumusan-rumusan statistikal itu pak ya membuktikan bahwa ini betul-betul berpengaruh ya di dalam e, proses pelatihan ya kebersyukuran ini terhadap regulasi emosi ya. Eh, nah jika demikian misalnya adanya maka tentu secara metodologi perlu dibutuhkan tambahan. Ini hanya saran pak ya. Eh, perlu tambahan ya di dalam mengukur eh, signifikansi misalnya ya pengaruh itu ya pengaruh eh, pelatihan kebersuran terhadap regulasi emosi tadi itu. Jadi sebenarnya ini pengabdian berbasis riset ini butuh mix method ya. Kalau misalnya kita mau membahasnya secara lebih dalam, ya. rasa demikian saran saya, Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak untuk masukkannya. Nah, sepertinya Ibu Usforiza sudah bergabung kembali ya. Mungkin bisa kita beri masukan, beri kesempatan kembali untuk beliau melanjutkan atau mendengarkan. Masukan dari Bapak Reviewer. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali Pak, Pak Mudar. Uh, uh, Bapak uh, tadi terpental tiba-tiba. Terus ini semoga nggak ada uh, masalah lagi. Saya izin share aja info dari moderator yang saya kirim. Eh, yang ada di situ kosong ya, deh ya. Ya kosong bu. Bismillah. Nah, udah kelihatan pak? Sudah bu. Baik. Uh, ini mungkin nggak nggak perlu saya ulang lagi ya pak ya judulnya ini lalu latar belakang. Masalah ini tadi adanya permasalahan pada remaja yang akhirnya muncul isu self-harm, menyakiti diri, dan isu bunuh diri. Lalu ada saya, saya mempelajari sebuah pendekatan, saya terapis brand spotting, itu terapi berbasis otak yang uh, muncul dari stimulasi neurobiologis yang dominan dengan efek psikologisnya. Jadi, dalam proses uh, BSP itu uh, bisa menyembuhkan trauma seperti itu dengan penelitian-penelitian uh, dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. BSP merupakan salah satu terapi yang memiliki manfaat untuk mengatasi masalah seperti emosi stres, mudah marah, cemas, malu, trauma dan panik. Lalu terapi brain spotting bekerja pada otak dan tubuh dengan mengakses langsung sistem otonom dan limbik sistem saraf pusat tubuh melalui brain spot. Jadi kondisi tersebut mempunyai konsekuensi psikologis, emosional dan uh, fisik yang mendalam pada dalam hal ini karena subjek saya remaja pada remaja. Nah rumusan masalah yang ditawarkan pada penelitian ini ada dua. Yang pertama bagaimana efektivitas terapi brand spotting dalam penanganan trauma psikologis pada remaja. Lalu yang kedua Apakah terapi brain spotting dapat bekerja dan menjadi upaya preventif mencegah terjadinya perilaku bunuh diri pada remaja yang mengalami trauma psikologis di Aceh? Metode penelitian. Nah, saya terus terang metode penelitian ini yang kemarin satu-satunya yang mendapat masukan dari tim reviewer. Saya berterima kasih, lalu saya membaca lagi. Ini di sampai di tahap pelaporan seminar antara ini penelitian sudah saya lakukan pengambilan data namun sepertinya saya masih harus belajar nanti juga minta masukan dari reviewer sebenarnya metode penelitian yang paling tepat saya sebutkan itu apa begitu Pak karena eh, tadinya saya mengajukan penelitian kualitatif karena eh, ketika mendapatkan subjek yang sesuai dengan Kriteria yang saya butuhkan, lalu subjek tersebut saya wawancara. Wawancara saya ambil data wawancara tersebut, lalu ada indikasi dia pernah melakukan self harm dan punya ide bunuh diri. Lalu saya berikan terapi, Pak. Saya berikan terapi, setiap terapi itu ada juga skala yang bisa diukur. Jadi, ketika di awal, misalnya berangkat dari... Uh, yang diproses adalah permasalahan dengan orang tua, misalnya SUD-nya, uh, SUD itu um, unit uh, saya lupa lagi, sat uh, apa ya, uh, ukuran ukuran ininya, Pak, apa, sistem unit uh, differences. nah jadi, dari 0 sampai 10 begitu saya tanyakan pada klien lalu dia mengidentifikasi misalnya emosi yang dia rasakan di angka 8. Lalu dalam proses terapi SUD itu turun sampai di satu misalnya. Lalu itu akan menjadi data nanti data skala pre dan post terapinya. Namun dalam terapi itu sendiri nanti ada tiga sesi terapi yang antara satu kali terapi dengan terapi kedua itu berjarak satu minggu. Nah, namun proses terapi brand spotting ini karena tadi melibatkan proses otak dan sistem bekerja otak dan tubuh, ketika selesai saya terapi di Sesi satu pun itu selama seminggu sistem otak dan tubuhnya dipercaya masih tetap bekerja, Bapak sehingga ketika ketemu dengan sesi uh, kedua saya akan mewawancara lagi apa yang dirasakan uh, oleh subjek selama satu minggu tidak bertemu dengan saya setelah terapi sesi satu itu lalu di sini di metode penelitian itu gambarannya seperti itu nanti uh, sampai di sesi ketiga uh, dan uh, dilanjutkan dengan subjek yang kedua gitu nah di sini saya tuliskan pak metode penelitian ini um, sepertinya eh, lebih ke parpa participatory action research karena dalam mengambil eh, kliennya sendiri saya eh, terlibat eh, langsung saya menjadi terapis di P2TP2A lalu klien-kliennya masuk lalu saya kumpulkan baru eh, saya pilih mana yang memiliki eh, kriteria yang memenuhi syarat seperti tujuan penelitian yang saya buat sehingga saya pilih dua subjek penelitian, satu laki-laki, satu perempuan yang memiliki trauma dan kedua-duanya itu trauma pengasuhan dan mereka memiliki perilaku suicide, aktif Pak menyayat-nyayat tangan lalu punya ide mengakhiri hidup, seperti itu Uh, sepertinya par dalam pemilihan subjeknya, lalu uh, dimixkan dengan uh, eksperimen, kuasi eksperimen, Pak, pre-post test. Jadi sebelum uh, terapi diberikan dan uh, nanti akan diukur setelah terapi diberikan dengan skala uh, trauma dan uh, skala uh, indikasi apa kecenderungan bunuh diri itu itu nanti saya minta masukannya Pak untuk metodenya apa yang tepat saya tuliskan namun tujuannya untuk melihat seberapa efektif terapi brand spotting ini di bisa me, tadi mereduksi emosi yang dialami oleh klien dan untuk mencegah perilaku bunuh diri tadi Pak nah hasil temuan e, sementara e, yang pertama berangkat dari pertama di seperti yang saya ceritakan tadi akhirnya ditentukan dua subjek laki-laki dan perempuan kenapa dua subjek ini yang e, dipilih karena mereka memiliki kriteria trauma psikologis pernah melakukan self-harm dan memiliki ide bunuh diri dan mereka sama-sama memiliki latar belakang masalah permasalahan dalam keluarga hubungan dengan orang tua yang di latar belakang tadi juga disampaikan salah satu um, apa faktor resiko yang menjadi remaja bermasalah itu karena um, pola asuh orang tua atau um, pola hubungan dengan um, keluarga. Lalu telah dilakukan pretest dengan skala trauma dan uh, ide bunuh diri, data menunjukkan klien memiliki pengalaman traumatis, sering melakukan self-harm, dan pernah memiliki pemikiran ingin bunuh diri. Lalu telah dilakukan konseling awal, dan terapi brain spotting sesi 1, 2, 3 terhadap uh, subjek 1, uh, namun belum diambil data post-testnya pada subjek 1. Untuk subjek kedua, telah juga dilakukan konseling awal dan terapi brand spotting sesi satu. E, namun, terhadap subjek e, dua belum dilanjutkan sesi kedua dan ketiga, Bapak. E, sampai sekarang sudah dilanjutkan di sesi dua, tapi ketika pembuatan laporan e, antara kemarin baru satu sesi, Pak. Jadi, ini saya tinggal PR-nya setelah ini menyelesaikan sesi tiga lalu mengambil data post test dan menulis deskripsi hasil. Nah, di sini enggak saya belum saya masukkan deskripsi hasil dari subjek 1 sudah ada gambaran. Hmm, bentar. Ini Uh, da gambaran dari data kualitatifnya ini, Pak, uh, saya simpulkan uh, ada dinamika keluarga, ada dinamika cara dia berkomunikasi, dampak psikologis pada subjek. Satu ini, misalnya, subjek merasa lelah batin ketika harus pulang ke rumah, misalnya itu uh, bunyi dari subjeknya, lalu subjek memiliki riwayat uh, sakit lambung dan penyakit lambungnya kambuh ketika... E, masalahnya, tertrigger lalu subjek merasa stres dan tertekan, menyaksikan e, hubungan di dalam rumah. Lalu subjek merasa tidak memiliki dukungan atau tempat berlindung pada situasi keluarga yang memburuk. Lalu subjek mengalami trauma dan masalah mental. Subjek merasa putus asa dan berpikir, misalnya, "Persetan, aku yang sakit gitu sampai ingin bunuh diri." Ini statement memang dari subjek. Lalu, subjek mendapat insight setelah terapi sesi ketiga. Dia menyadari bahwa tidak bisa mengubah kondisi keluarga dalam hal ini, ibu, tapi subjek sendiri yang harus mengubah pola pikirnya. Subjek berjanji akan berusaha untuk menenangkan diri, melakukan self healing, dan memperkuat ibadah. Ini dari subjeknya: strategi coping yang dilakukan subjek. Uh, muncul insight dari subjek, maksud saya, subjek satu, uh, dia bilang berusaha bersabar dan menahan diri dalam menghadapi uh, situasi keluarga yang penuh uh, ketegangan, lalu mencoba mencari waktu untuk diri sendiri dan menenangkan diri, sempat ingin melakukan sesuatu, gitu, mengeluarkan unek-unek ke ibunya, tapi mampu mempertimbangkan atau mencari uh, situasi yang tepat gitu untuk bahasa dia membum. lalu menghindari keterlibatan dalam pertengkaran antara uh, di dalam uh, keluarga. Ini uh, dari proses penyembuhan um, kalau mau nanti ditulis uh, sebagai hasil uh, post testnya. Subjek satu mengatakan, dia selama menjalani terapi sudah bisa mengatasi masalahnya, lalu memilih untuk menikmati sakitnya dan beristirahat, bukan langsung pergi ke klinik. Misalnya, itu dia lebih ke self-talk, lalu meminta maaf kepada orang tua karena menganggap orang tua sebagai sumber masalahnya lalu meyakini bahwa semua itu sudah diatur oleh uh, Tuhan sehingga uh, dari subjek satu dia uh, usaha yang dia lakukan setelah terapi sesi tiga itu uh, dia melakukan self talk self self talk setiap dia ada masalah lalu hmm, dia merasa semua timingnya itu sudah diatur baik sama uh, Tuhan ketika dia mengalami masalah seperti itu jadi itu Pak mungkin yang bisa saya paparkan sedikit sampai penemuan apa ya di laporan sementara ini untuk sesi untuk subjek kedua belum saya deskripsikan tapi Subjek dua juga akhirnya ada sedikit insight yang saya bisa sampaikan. Awalnya subjek dua itu karena broken home, orang tuanya berpisah. Subjek dua tinggal dengan ibu. Tapi ketika dia SMA kelas tiga ini, setelah terapi sesi satu dia minta, dia sudah berani speak up ke ibu dia minta untuk pindah tinggal dengan ayahnya dan ibu tiri dan menurut dia ibu tiri menerima dia dengan baik. Ternyata setelah dia berani uh, mengungkapkan itu mungkin yang uh, bisa saya sampaikan uh, lebih dan kurang saya mohon uh, masukkannya uh, terutama di bagian uh, metode penelitian Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pertama kita dengar masukan dari Prof. Maizuddin. Silakan Bapak. Ya, uh, baik terima kasih dan Ibu Usfur yang telah mendeskripsikan, memaparkan uh, beberapa hal yang sudah dilakukan. Ya, uh, ketika kita melihat eh, laporan sementara nih ya laporan antara ibu Ungur ini memang kelihatan eh, belum apa ya belum sampai pada analisis ya karena beliau ternyata baru sampai pada eh, treatment yang yang beliau lakukan ya yang dilakukan oleh peneliti eh, ternyata belum pada post testnya ya. Uh, saya kira, uh, ya, uh, mungkin uh, karena ini baru berkenaan dengan treatment yang dilakukan. Saya kira ini perlu penyempurnaan data, ya, sesegera mungkin, uh, terutama dari beberapa subjek tadi, dan kemudian juga langkah-langkah uh, uh, langkah di dalam penelitian. Eh, eksperimen ya. Saya kira ini penelitian eksperimen ini, Bu ya. Karena eh, Ibu eh, itu lebih kepada bagaimana melihat penanganan trauma psikologis ya. Saya sejak awal eh, berasumsi ya ketika belum membaca hasil laporan ini, membaca judulnya ini eh, asumsi saya bahwa ini adalah penelitian, penelitian apa namanya? Eh, penelitian Uh, ya, yeah, yang dilakukan dengan uh, melakukan satu upaya, kemudian melalui uh, pretest, kemudian ada treatment, dan kemudian juga ada post-testnya sehingga uh, diketahui bagaimana penanganan suatu keadaan trauma psikologis ya. Jadi lebih kepada penelitian eksperimen ini saya, saya kira ya. Uh, Baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Ke, karena ini belum eh, baru hanya tahap eh, treatment dan itu juga belum dilakukan pada semua subjek penelitian ya. Oke, kemudian nanti eh, analisis ya eh, sesuai dengan rumusan masalah serta penegasan pada kesimpulan itu didasarkan juga pada rumusan eh, masalah ya sehingga eh, Pembaca seperti kami itu bisa cepat menangkap apa yang disampaikan oleh para peneliti, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin Pak Ter lebih banyak menambahkan, ya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kita dengar masukan dari Bapak Dr. Mudar silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Sebenarnya saya sudah tadi komentar ini ya. e, Memang dari apa namanya laporan yang disambit masih jauh dari apa yang sesungguhnya, Pak ya Bu ya. E, kelihatannya memang riset ini lebih kepada eksperimen e par itu kalau menurut saya tidak pas ya masuk pada penelitian ini. Nah, karena kalau par itu sebenarnya lebih kepada aspek pemberdayaan. jadi dia ada tahapan-tahapannya dan tahapan eh, akhir itu adalah aksi dan refleksi kalau Far itu jadi kalau misalnya tadi apa yang digambarkan ada perlakuan-perlakuan seperti itu ya mungkin tepatnya ya eksperimen nanti diperkuat saja eh, prosedural apa namanya eh, metodenya di dalam melakukan eksperimen terhadap efektivitas terapi itu apalagi kalau misalnya kita mencoba melakukan formulasi terhadap beberapa metode ya terapi lalu kita eh, bandingkan hasilnya ataukah misalnya ada memang sebuah eh, konsep atau teori yang dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk mengukur efektivitas kalau saya sih mungkin lebih kepada aspek itu variasi terhadap metode metode terapi lalu dilihat hasilnya mana yang paling yang paling baik ya Jadi kalau misalnya eh, kita mengukur dalam arti berbeda eh, apa orang yang mau diterapi bisa juga tapi kalau saya melihat ini lebih bagus barangkali kita membandingkan e, satu atau dua ya dua atau tiga metode ya lalu kita me, mengambil ya sebuah e, kesimpulan terhadap efektivitas itu ya itu kalau misalnya konsepnya ada ya terus yang kedua ya sebagaimana yang disampaikan oleh Prof tadi ya data ini kan masih ya masih masih ringan datanya bu ya masih perlu dikembangkan lagi supaya uh, rumusan masalah yang ada itu betul-betul bisa terjawab dengan baik. Nah, yang berikut, uh, bagaimana menentukan uh, samplingnya itu? Ya, kalau misalnya dia nanti ke eksperimen, itu penting juga uh, mana uh, sampling eksklusi dan inklusi yang mau diteliti, itu perlu juga barangkali di, dikemukakan di dalam metode, kalau misalnya dia masuk pada uh, eksperimen tadi, ya, metode eksperimen uh, saya rasa itu masukan dari saya, Ibu moderator ya, terima kasih Bapak selanjutnya kita persilahkan Bapak Mursalmina silakan Bapak baik, ya, terima kasih Ibu moderator semoga suara saya berhasil Baik, baik uh, mohon izin Bapak Rizion, Ibu. Suara, Pak. Suara. Uh, suara saya dapat di didengar. Suara saya dapat didengar, Pak Ibu. Ya, yeah, dapat. Oke. Okay. Dapat. Baik. Ya, yeah. Mohon izin share screen, Bapak Ibu. Uh, baik. Eh, uh, dapat dilihat ya, share screen-nya. Baik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Direktur eh, dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk mempresentasikan eh, hasil nature sementara kami terkait dengan transparansi dan akuntabilitas kinerja baik Mal Kampung dalam pengelolaan dana zakat di Kota Banda Aceh. Oh, baik. Ini outline penelitiannya. yang pertama adalah latar belakang. Adapun latar belakang yang latar belakang ini tadi mengambil penelitian ini atau terkait adanya konon nomor 10 tahun 2018 di mana uh, setiap bayi tulmal uh, di Aceh berasaskan, harus berdasarkan kepada beberapa asas. Kemudian eksistensi bayi kampung menurut penelitian dua bahwa BMG uh, yang dipimpin oleh Imam Munasah itu belum memberikan dampak. tahun 2021 bahwa biaya operasional BNJ itu dibebankan mutlak dari harta zakat yang terkumpul yaitu dari semit amil zakat. Nah dikarenakan seperti itu menurut penelitian terdahulu bahwa transparansi dan akuntabilitas itu sangat berpengaruh terhadap loyalitas mutasi dalam membayar zakat. Dan kemudian menurut beberapa observasi peneliti bahwa pengawasan BMG itu hanya terpusat pada bulan pengawas sehat, yaitu pihak internal dari pengurus BMG. Tidak ada yang proses audit resmi dari perangkat pemerintah atau inspektorat yang yang mengatakan bahwa uh, laporan sudah sesuai dengan uh, aturan yang ada. Ini adalah rumus masalah data dari latar belakang uh, barusan muncul tiga rumus masalah yang ingin peneliti-peneliti yang pertama terkait bagaimana praktek transparansi yang kedua bagaimana praktek akuntabilitas dan apa saja tantangannya dalam praktek transparansi akuntabilitas pada baik formal gampung di kota Banda Aceh. Kemudian ini sekilas tentang metode penelitian yang perlu diterapkan yaitu kualitatif deskriptif. Uh, Transparansi tersebut. الصفي Jadi salah satu informasi berwarna kota Banati. Pembinaan, kemudian koordinasi, dan bersifat kebutuhan. Nah dari BMP inilah kemudian uh, peneliti mengambil dua sampel dari BMG di Kota Padang yaitu Baitul Magam Tunggis Inim dan Baitul Magam Lambingin berdasarkan dari observasi peneliti dan pembahasan peneliti dengan pihak BMK bahwa dua Baitul inilah yang kemudian yang paling uh, berpotensi untuk menerapkan transparansi akuntabilitas uh, dan harapan peneliti dua Baitul Magam ini, ini nantinya bisa menjadi banyak proyek untuk BMG-BMG yang lain yang sedang berkembang atau yang baru saya Uh, ini adalah hasil temuan sementara peneliti. Pertama, terkait praktek transparansi, yaitu dari sisi pengungkapan informasi ke publik, peneliti menemukan bahwa uh, pihak BMG ketika memberikan informasi ke publik belum tersedia website atau uh, belum tersedia akses yang secara menyeluruh kepada publik terkait informasi-informasi yang berkaitan dengan BMG. Jadi, hanya informasi informasi tersebut disampaikan kepada pihak uh, mustahik dan BNK dalam bersifat laporan tahunan. Kemudian terkait bukti fisik. fisik buat energi tersebut yang mereka susun dengan rapi kemudian mereka uh, ajukan ke tim dewan penasehat sebagai laporan tahunan kemudian terkait informasi yang berada akses maka peneliti menemukan bahwa publik hanya dapat mengakses informasi jika berkunjung ke pihak MG. Jadi tidak bisa diakses mana uh, dimanapun dan kapanpun. Uh, Jadi memang tidak bisa diakses ketika pen, uh, publik berkunjung ke kantor lembaga MG tersebut. Kemudian terkait masalah evaluasi publik, peneliti menemukan bahwa belum tentu akses untuk publik menyampaikan saran dan masukan. Jadi mereka hanya bisa menyampaikan saran atau masukan terkait Uh, operasional atau aktivitas BMT ketika mereka berkunjung ke BMT tersebut. Tapi menurut uh, pihak BMT bahwa belum ada uh, masyarakat yang, yang memberikan masukan kecuali di BMT di ini, karena ada masyarakat yang mengucapkan langsung di kantor BMT-nya. Kemudian terkait praktek akuntabilitas, pertama akuntabilitas hukum yang seharusnya BMT memiliki SOP terkait hukum dan dasar dalam mengelola BMT ternyata di sini kita belum menemukan bahwa ada standar khusus untuk BNP dalam mengelola lembaga tersebut baik sisi perhubungan zakatnya atau sisi penyaluran zakatnya. Oleh karena itu ada rekomendasi dari pihak BNP supaya untuk aturan SOP BNP bisa dibuat sebuah pesan gampung itu sebuah aturan desa yang bisa diikuti oleh BNP tersebut. Kemudian terkait proses untuk proses kesehatan tentu menemukan dokumennya dicatat secara rapi sesuai standar akuntansi. kemudian terkait proses pelayanan mungkin masih agak manual masih agak lambat kecuali terkait uh, transfer uh, dana zakat tapi terkait masalah pelayanan lain itu masih bersifat uh, persifat. kemudian terkait akun petas program peneliti menemukan bahwa uh, BNPB ini, ini memiliki program per tahunan dan itu di awal tahun mereka mendesain uh, program tahunan berdasarkan estimasi biaya zakat biaya dana zakat akan mereka dapatkan nanti dan ini kekurangannya nanti ketika dana zakat dapatkan yang dapatkan dengan sesuai dengan estimasi bisa jadi ada beberapa program di yang besar sementara pihak yang dalam itu biasanya mendesain program itu uh, mesin bersifat fungsional jadi tidak ada desain khusus dari awal tahun tapi mereka berjalan sesuai dengan musyawarah. Nah, kemudian terkait akuntabilitas kebijakan dan yang memiliki laporan terkait kebijakan yang telah disahkan selama setahun yang kemudian diajukan kepada Dewan Kesehatan dan hal ini yaitu pada Ketua Dewan Penasehat dalam bentuk dan mereka juga kirim ke pihak MK untuk melakukan dan pembinaan dan kalau juga melihat uh, ada beberapa dokumen di pihak MK yang telah dikirim oleh oleh pihak MK kemudian terkait tantangan implementasi peneliti berbicara langsung dengan pihak BNI uh, bagaimana tantangan mereka dalam mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas. Maka hal yang paling mendasar yang mereka uh, hadapi adalah terkait biaya operasional. Dikarenakan biaya operasional yang mereka dapatkan itu hanya berasal dari uh, amil, amil zakat, berasal dari sedek amil zakat. Uh, yang terkadang juga Dananya sedikit. Tapi peneliti mendapatkan informasi dari Kepada bahwa untuk uh, tahun 2024 ini ada perwal baru surat terkait masalah uh, dana untuk BMG yang bersumber dari APBD. Ya, mungkin ini belum diterapkan ya, masih bersifat uh, perual. perwal, jadi masih belum diterapkan. Kemudian uh, terkait sumber manusia, penyidik juga menemukan bahwa sesuai dengan komentar dari KMT, mereka belum STM SDM yang khusus membidangi tentang masalah transportasi dan Kemudian yang ketiga tantangannya adalah terkait koordinasi dengan pihak MK. Jadi mereka berharap bahwa pihak MK selaku Uh, lembaga yang diberikan wewenang oleh perwal dan kanun dalam membina BNP ini, membina BNP ini lebih intens lagi, kemudian memberikan masukan-masukan lebih uh, banyak lagi kepada BMG dalam hal perbuatan. Uh, ini daftar pustakanya, itu itu saja, Bapak Rufiyur. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan pertama kita dengar masukan dari Bapak Prof. Dr. Maizuddin. Bapak bisa mendengar saya, Bapak? Mungkin kita beri kesempatan dulu untuk Pak Dr. Mohd ya, untuk memberi masukan. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Ibu moderator. Yang pertama eh, bahwa riset ini sudah begitu maju perkembangannya ya. Dilihat dari logbook kegiatannya. Terdapat 33 tahapan yang sudah salah dalam proses pelaksanaannya. Tapi saya lihat lebih banyak kepada aspek pen, apa, tanda tangan ini, apa, pencairan dan kali itu. Um, tapi pencatatannya itu masih ada double, Pak. Double pencatatan di propo. Nanti bisa saja diperbaiki itu. Yang kedua, uh, saya terganggu dengan rumusan masalah dengan tujuan yang dicapai di laporan sementaranya itu ya eh, pada umumnya itu dalam riset menulis tujuan penelitian itu harus sinkron ya eh, dengan rumusan masalah ya karena tujuan itu adalah sebuah indikator sebenarnya untuk menca untuk menunjukkan ketercapaian sebuah riset apakah hanya betul betul riset ini hanya mau, mau mengidentifikasi ya atau misalnya mau mengelaborasi kalau di rumus sama kan misalnya bagaimana praktik transparansi berarti ingin menjelaskan pra, praktek transparansinya di situ bukan hanya mau mengidentifikasi ya nanti barangkali bisa diperbaiki itu yang kedua juga dari sisi metode metodenya juga yang ditulis itu belum bisa mencerminkan ya Uh, bisa menjawab terhadap uh, masalah. Ya, misalnya saja begini. Data yang dibutuhkan data primer, data sekunder. Tetapi tidak ada instrumen yang menjelaskan bagaimana sih cara uh, mengambilnya. Anggaplah bahwa uh, penelitian ini penelitian kualitatif. Menggunakan instrumen wawancara untuk mengambil data primer. Ya, kalau misalnya asumsi itu di hasil itu sebaiknya juga dikemukakan datanya. Nih, jangan hanya ditampilkan deskripsi daripada data itu, tetapi butuh ya, butuh-butuh dibuatkan display data yang ada itu, kemudian kita buatkan deskripsi terhadap data itu karena eh, perlu dibuatkan sebenarnya eh di mana letak data dan deskripsinya dan di mana letak eh, penjelasannya pembahasannya jadi sebaiknya jangan digabung ya data deskripsi data dan pembahasannya dipisahkan itu supaya bisa teridentifikasi eh, secara apa ya secara eh, linear ya antara misalnya data satu dengan data dua atau rumusan masa pertama dengan data ini, rumusan masa skala dengan data ini. Baru nantinya kan kita analisis terhadap data itu. Yang berikut apa? Ya, tadi terkait dengan tampilan data ya, perlu di, di diperbaiki. Kemudian dari sisi metode juga perlu dijelaskan. Walaupun misalnya ini adalah seminar antara paling tidak kan harus kita membuat laporannya. Kalau misalnya dia hanya sampai pada data saja, tidak ya, usah dipaksakan untuk menjelaskan dulu. Ya kecuali kalau misalnya penelitiannya sudah betul-betul selesai, ya, mau tidak mau harus di, diselesaikan saja. Misalnya ya, jangan di, disimpan simpang ya datanya misalnya, karena ini seminar antara sehingga tidak karena eh, logbook sangat 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 banyak. Tahapan-tahapannya sementara, misalnya di kita lihat di hasil itu sangat minimalis, Pak. Ya, sangat minimalis, dan nanti bisa di, diperbaiki lah. Ya, saya rasa eh, demikian dari saya, Ibu Moderator. baik terima kasih, Bapak, untuk ya, masukkannya. Untuk Bapak Maizuddin bisa mendengar saya, saya Pak? Yang uh baik eh, mohon maaf saya tadi ada hal sedikit ya eh, baik eh, mungkin Pak Mohdar tadi sudah menjelaskan banyak hal ya eh, saya eh, melihat penelitian ini memang sudah eh, ada progresnya banyak kemajuannya tetapi ada sedikit ini dalam eh, hal ya analisis saya kira ini belum nampak eh, analisis dari penulis ya masih berupa pelaporan-pelaporan eh, data ya dan kemudian juga eh, apa namanya eh, mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah eh, berkenaan dengan transparansi misalnya. Eh, saya kira perlu uh, indikator, ya, uh, indikator yang jelas di dalam uh, menilai sebuah uh, transparansi. Ya. Uh, misalnya, ya uh, kesediaan dokumen itu sudah diungkapkan, ya, uh, kemudian aksesibilitas dokumen ini masih. Masih terkendala dengan website. Saya kira, website itu bukan satu-satunya, ya, banyak yang lain. Misalnya, dokumen itu bisa disimpan di drive, misalnya kan, lalu kemudian itu bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki link. Ya. Tidak harus kita, tidak harus dalam satu website tertentu, misalnya yang... <tuh> juga membutuhkan pendanaan ya saya kira eh, itu kemudian eh, keterbukaan apa eh, satu lagi itu adalah kelengkapan informasinya ini saya saya kira eh, belum belum ada ya yang ada baru eh, laporan Pengungkapan ke informasi ke publik, kemudian adanya laporan dokumen, kemudian eh, dapat dievaluasi oleh publik. Ya, saya kira eh, kelengkapan informasi dari dokumen yang di, eh, apa, disediakan, saya kira ini juga perlu penilaian, ya, dari sehingga ketika penulis menyimpulkan bahwa eh, ini transparansi dan akuntabilitas di BNG Kota Bandar Aceh telah dilaksanakan dengan baik ini yang yang apa ya menjadi pertanyaan kita ketika membaca ini ya saya kira ada banyak hal yang kalau misalnya kendalanya itu website seperti yang saya katakan -kata tadi ya masih banyak media media sosial ya yang lain yang bisa di digunakan ya dimanfaatkan untuk transparansi data ini ya. saya kira uh, ini perlu tambahan-tambahan uh, analisis ya yang masih uh, terasa kurang di dalam laporan penelitian ini uh, mungkin itu ya yang yang uh, saya tekankan di dalam penelitian ini terima kasih uh. Ya, terima kasih Bapak untuk masukkannya. Selanjutnya kita panggil Ibu Inayatillah. Baik, sebentar ya saya coba screen, share screen. Mm-hmm. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, ya? Uh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah mempersilahkan saya dan uh, penghormatan saya kepada Bapak Reviewer, Pak Maezuddin, dan Pak Mudar uh, Selamat berjumpa kembali, Pak Muhtar. Uh, baik. Uh, Kali ini, saya akan memaparkan uh, beberapa progres yang saya dapatkan dari uh, pendampingan saya di seminar antara ini. Jadi, judul dari pendampingan uh, yang kami lakukan adalah "Pendampingan Pemanfaatan Digital Marketing Bagi uh, UMKM Binaan mal Kota Banda Aceh". Nah, uh, kita mulai dari latar belakang dulu. Nah, sebenarnya, Pak... Uh, Pengabdian kami yang ketiga kalinya ini adalah berawal dari pengabdian kami sebelumnya tentang pendampingan perizinan uh, usaha. Nah, uh, untuk tahun 2024 ini kami melanjutkan kembali pendampingan ini kepada UMKM yang sudah kami dampingi untuk mendapatkan izin usahanya kemarin dan sudah keluar dan mereka kami dampingi untuk tahap berikutnya yaitu uh, mengenai pendampingan digital marketing. Nah, e, tentunya memang perkembangan teknologi itu sebuah keniscayaan, dan mau nggak mau, e, semua UMKM itu, ya, bukan hanya UMKM, bahkan di semua instansi itu memang harus mengikuti e, tren ini. Dan e, dari tingginya jumlah UMKM yang e, meningkat dari tahun ke tahun, e, salah satunya juga yang... E, Beberapa uh, UMKM yang dari binaan Baitul Mal juga, dari tahun ke tahun, uh, Baitul Mal juga memberikan dana kepada mereka. Nah, cuman permasalahannya adalah, uh, sampai saat ini, pihak Baitul Mal, kota Banda Aceh, khususnya, belum memiliki pendamping, Pak. Jadi, mereka hanya memberikan uh, dana kepada uh, masyarakat, tapi mereka tidak artinya gini setelah dana diberikan itu lepas gitu jadi tidak ada pendampingan usaha ya tidak ada pendampingan uh, apapun jadi setelah kita berkoordinasi dengan pihak Baitul mal kemudian kita menawarkan diri dan uh, berkolaborasi dengan uh, dana hibah ini mereka sangat senang sekali Pak karena memang uh, mayoritas UMKM yang dibantu oleh Baitul mal itu mereka rata-rata mustahik dan uh, dan rata-rata apa ya usia mereka itu udah 40 tahun ke atas gitu. Dan itu eh, apa ya? sangat berat mungkin bagi eh, orang yang mungkin seusia 50 sampai 60 itu eh, apa ya? melek -like digital gitu, Pak. Jadi itu sangat eh, sulit gitu sehingga eh, mereka sangat senang kami dampingi eh, dan kami juga memiliki kendala nanti akan kami sampaikan di sini. Jadi, eh, apa karena usia mereka yang sangat, eh, apa yang sangat mungkin bukan lagi pada tahap yang melek like IT, mungkin agak eh, kesusahan. Nah, eh, mungkin kita lanjut ke ini beberapa UMKM yang dulu pernah kami dampingi eh, pada saat eh, izin eh, usaha dulu. Nah, mungkin di beberapa dari hasil... Eh, penelitian yang apa hasil pendampingan dulu ternyata memang mereka hanya menggunakan WA saja gitu bahkan ada yang tidak menggunakan sama sekali pak jadi hanya uh, telepon uh, biasa tanpa menggunakan WA sama sekali nah, bahkan mungkin belum punya Instagram uh, atau belum aktif di media sosial apalagi marketplace gitu nah makanya uh, di kali ini kami uh, ada beberapa yang memang uh, ikut serta untuk kami ikutkan kembali karena karena pendampingan ini kan dia nggak bisa satu 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 sisi tapi harus ada dua harus ada timbal balik gitu jadi kalau mereka merasa tidak butuh tidak punya waktu maka yang kami libatkan di sini adalah mereka yang bersedia saja mengikuti acara ini kegiatan kami sampai selesai nah berikut rumusan masalah yang kami ingin munculkan di sini adalah yang pertama kita ingin lihat dulu kendala UMKM binaan Baitul Mal ini dalam pemanfaatan digital seperti apa? Apa saja kendalanya? Kemudian kemudian yang kedua bagaimana model pendampingan pemanfaatan digital itu seperti apa gitu yang ada di UMKM binaan Baitul Mal. Nah, kemudian yang ketiga kita akan melihat bagaimana konsep pemasaran strategis bagi UMKM Binaan Baitul Mal itu seperti apa. Jadi, pemasaran digital yang memang cocok bagi mereka itu sebenarnya konsepnya seperti apa. Dan eh, yang keempat itu bagaimana strategi digital marketing bagi UMKM Binaan Baitul Mal itu nantinya eh, akan seperti apa strateginya. Nah, baik... Eh, metode dari pendampingan kali ini kami adalah menggunakan metode training, kemudian mentoring, kemudian ada coaching klinik melalui pembekalan dengan beberapa materi yang sudah diterapkan sebelumnya pada pendampingan-pendampingan untuk digital marketing. Nah, kemudian kita lanjut ke hasil temuannya Pak langsung karena waktunya 10 menit. Jadi, dari hasil temuan kami, memang dari tahap-tahapan yang kami lakukan itu memang belum semua selesai, Pak. Jadi, baru sampai dari tahap pendampingan. Nah, e, untuk menjawab pengurusan yang pertama, itu kendala-kendala yang kami dapatkan e, dari UMKM binaan mal ini dalam pemanfaatan digital marketing ini adalah yang pertama, usia, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, usia para penerima uh, bantuan uh, usaha dari Baitul Mal ini adalah sudah di atas 40 tahun gitu. Jadi uh, apa ya? Uh, tidak melek -lag lagi IT ya. Mungkin bahkan ada yang sudah uh, 50 ke atas gitu, hampir 60. Kemudian juga kapasitas Android tidak maksimal. Jadi mereka menggunakan HP yang uh, yang tidak terlalu upgrade. Jadi uh, jika mereka ingin menginstal beberapa aplikasi itu terhalang karena memang kapasitas Android-nya itu sangat kecil gitu, nah sehingga itu menjadi kendala juga. Kemudian kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang platform pemasaran digital. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi mereka hanya menggunakan WA, WhatsApp, tapi tidak menggunakan apa? beberapa aplikasi pemasaran digital itu tidak digunakan. Jadi pengetahuan itu memang mereka tidak dapatkan. Karena selama ini memang pemasaran yang dilakukan adalah pemasaran yang uh, tradisional yang sifatnya itu adalah konsinyasi. Jadi titik gitu, titik barang ke toko selesai gitu ya. Tapi tak ada penjualan online. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang segmentasi pasar. Jadi uh, si UMKM-nya sendiri mereka tidak tahu segmentasi pasar mereka itu sebenarnya siapa gitu jadi karena memang tidak ada pemahaman atau pem pengetahuan tentang segmentasi pasar akhirnya eh, mereka agak sulit gitu apa menambah omset eh, dan lain sebagainya ya karena eh, yang mereka sasar itu tidak sesuai eh, apa yang mereka inginkan gitu jadi tidak tepat sasaran ya karena memang segmentasi pasarnya mereka belum tahu. Kemudian kurangnya personal branding dan produk branding. Jadi kan sekarang ini kan modelnya viral kan Pak. Jadi uh, UMKM ini kadang-kadang perlu juga membranding diri dan membranding produknya. Uh, karena ada salah satu konsumen uh, bilang gini, Kak, ini produknya sudah bagus, cuma kakak aja yang kurang branding gitu. Kakak aja yang kurang viralkan gitu. Jadi, itu ternyata salah satu pemasaran digital marketing juga gitu, memviralkan produk dan membrandingkan personal, apa personal branding gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu tergantung pada satu platform saja, gitu. Jadi, apa kalau WA ya, WA saja gitu. Gitu ya tapi tidak menggunakan uh, aplikasi yang lain. Nah, kemudian uh, berikutnya adalah model pendampingan dan pemanfaatan. Jadi ada uh, ini uh, adalah alur yang kita lakukan yang sama mengidentifikasi dan analisis kebutuhan, perencanaan pendampingan, pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan selenggan. Jadi yang kami lakukan ini baru sampai tahap ketiga, Pak. Jadi sampai pelaksanaan pendampingan. Jadi kita belum selesai, kita belum melakukan monitoring dan evaluasi, tapi kita sudah dapatkan kendala-kendala yang, yang apa melalui identifikasi tadi. Nah, jadi untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan yang kita dampingi adalah kita apa, mengumpulkan beberapa UMKM dulu yang pernah kita dampingi, kemudian kita tambahkan lagi beberapa UMKM yang pernah diberikan bantuannya oleh Baitul Mal. Jadi awalnya kita terfokus hanya untuk kuliner saja, Pak, tapi akhirnya karena memang ada permintaan dari pihak Baitul Mal, kita juga menambah untuk bagian jasa, yaitu menjahit. Nah, kemudian perencanaan pendampingan. Jadi yang pertama kita melakukan koordinasi langsung dengan pihak Baitul Mal apa kemudian membentuk tim ahli ya kita merekrut beberapa mahasiswa yang memang eh, dia ahli di bidang eh, digital eh, yang melek IT jadi kita eh, minta bantuan mereka untuk menjadi fasilitator eh, dan kita sama-sama menjadi fasilitator dan kemudian kita merancang bagaimana eh, apa pada tahap pendampingan ini kita merancang bagaimana eh, pelaksanaan sesi itu seperti apa gitu jadi kita berdiskusi dulu dengan pihak Baitulmal, ini UMKM-nya identifikasi masalahnya seperti ini. Nah, model apa asosiasi yang bisa kita lakukan gitu. Nah, akhirnya pada tahap pendampingan yang pertama kita lakukan adalah sosialisasi yang artinya dua sisi gitu. Artinya tidak hanya pemateri yang bicara saja tapi UMKM-nya juga kita libatkan untuk bertanya bahkan praktek langsung di situ bagaimana uh, membuka akun, bagaimana uh, membuat uh, uh, video pada apa, uh, capcut gitu ya, kemudian pada membuat flyer di aplikasi canva. Memang waktunya tidak cukup, makanya kita perlu melakukan pendampingan langsung ke lokasi usaha mereka. Dan kita sudah membagi beberapa uh, fasilitator, jadi satu satu fasilitator itu mendapatkan Uh, tiga uh, ada yang empat UMKM untuk didampingi jadi uh, mereka langsung ke lapangan nah ini uh, kegiatan yang kita lakukan dengan pihak baitul mal uh, kemudian ini adalah uh, foto ya ketika para mahasiswa kami mendampingi uh, langsung ke uh, UMKM uh, yang kita fasilitasi untuk uh, apa pendampingan digital marketing jadi pembuatan akun di TikTok kemudian buat flyer dan lain sebagainya nah baik eh, jadi baru tiga tahap yang kami lakukan insya Allah eh, kita sudah menargetkan pertengahan bulan ini selesai dan kita akan melakukan evaluasi dan kita nanti akan eh, melaporkan eh, perkembangan penelitian kita itu dengan pihak baitul gitu kita akan buat seperti hmm. macam FGD dengan pihak baitul Uh, untuk uh, melaporkan hasil temuan kita karena uh, ada banyak hal yang kami temukan pak jadi uh, saya mungkin ini di, di luar dari uh, apa permasalahan ini pak jadi kami melihat bahwa tidak akan bisa uh, impian baitul mal itu menjadikan seorang muzaki menjadi mustahik eh dari mustahik menjadi seorang muzaki dengan hanya memberikan bantuan saja tanpa adanya pendampingan. Bahkan yang kita temukan Pak itu UMKM itu nggak jalan lagi usahanya itu. Dia ngirimin tuh nama peserta untuk kita ikutkan. Tapi setelah kita ke lapangan untuk kita cek usahanya, kita mau promosiin, ternyata memang usahanya tidak dijalankan lagi. Jadi saya bilang, sayang juga Pak mesin jahitnya, mending dikasih aja untuk orang yang, artinya gini, bantuannya, bantuan barangnya dicabut kembali, kemudian diberikan kepada orang lain yang memang membutuhkan itu jadi tidak dijadikan barang rongsokan di rumahnya jadi kasihan sekali dan pihak baitul sangat menghargai apa yang sudah kami lakukan dan alhamdulillah kegiatan pendampingan yang kami lakukan ini ternyata eh, ada yang me, apa ya yang me, menghubungi kami langsung kok apa komisioner dari pihak baitul mal yang lain untuk eh, difasilitasi juga untuk kegiatan ini jadi mereka saya bilang ya udah kita selesaikan ini dulu Bu yang di Baitul Mal Banda aja nanti yang untuk daerah lain kita akan lihat kembali dan evaluasi apa yang sudah kita lakukan sekarang. Mungkin hanya itu, Pak dari saya. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sekarang kita dengar masukan dari Prof Majid. Ya eh, terima kasih Bu <coughs> Siti dan Bu Inaya juga sudah menjelaskan begitu <coughs> panjang ya berkaitan dengan upaya pendampingan yang sudah dilakukan ya. Eh, namun berkenaan dengan eh, hasil sementara laporan penelitian ini, saya kira eh, ini. Eh, barangkali ini masih jauh Bu ya dari eh, apa yang menjadi stressing dari penelitian ini meskipun ini berbasis pengabdian ya. Nah, eh, di sini di, di, di rumusan masalah itu disebutkan bahwa ini sebetulnya ingin mencari eh, apa ya? mencari model baru ya bagaimana konsep pemasaran yang strategis, kemudian juga bagaimana strateginya, kemudian juga bagaimana uh, model pendampingan, ya, ini, ini uh, kemudian melahirkan satu modul yang saya kira sangat berharga sekali ini bagi uh, apa uh, pemangku kepentingan seperti <coughs> Baitul mal ya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat eh, <kosong> garis bawah, ya, saya kira eh, ini sangat penting sekali. Nah, untuk itu, eh, ini saya kira perlu perbaikan yang sempurna, ini, Bu. Ya, pertama belum terlihat ini bagaimana eh, upaya, bagaimana konsep pemasaran, karena ini baru saya lihat, baru sekadar eh, <kosong> mendalami kendala apa lalu kan bagaimana kemudian kendala itu dirumuskan ya dalam bentuk strategi-strategi uh, ya atau konsep-konsep tertentu uh, yang ini bisa menjadi panduan ya bagi masyarakat Aceh saya kira ini sangat luar biasa ya saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya saya apresiasi ini uh, pengabdian ibu ini uh, cuma uh, itu tadi ya berkenaan dengan uh, Terobosan yang dilakukan ini belum belum terlihat di dalam laporan ini ya. Mungkin begitu uh, ibu Inaya ya dan ibu Siti. Terima kasih. Terima kasih masukkannya. Selanjutnya kita dengar masukan dari bapak dokter Mudarman. Baik, terima kasih ibu moderator. Uh dilihat dari logbook kegiatan sudah sangat jauh ya, nunggu, ya. E, kegiatannya e, tetapi e, ini sebenarnya menjadi fenomenus e, apa e, UMKM itu Bu ya jadi masalah berat mereka itu adalah masalah marketing ya seperti yang disampaikan Ibu tadi bahwa memang yang Diberikan itu adalah orang-orang yang memang sudah berusia, ya. Di rumah, eh, sebenarnya bicara tentang konsep tadi. Sebaiknya, itu diperjelas eh, dulu konsep eh, strategi marketingnya, ya. Kemudian, masuk pada aspek. Eh, aspek strategi pemasarannya, ya biasanya kalau seorang eh, dosen ya eh, biasanya kan biasa menggunakan konsep sederhana itu yang menyangkut masalah pemasaran itu. Ya. Dan saya rasa ini juga bisa di, diwujudkan di dalam dunia UMKM. Misalnya bagaimana sih produknya? Dan misalnya produknya yang dilahirkan juga emang tidak eh, tidak tidak bisa diandalkan misalnya ya dalam hal kompetisi pada level yang sama kemudian juga tempatnya itu perlu juga di, di, diperjelas kemudian bagaimana tadi aspek promosinya yang mungkin itu yang secara spesifik barangkali yang mau di eh, dikaji ya Bu ya kemudian aspek eh, apa ya tadi kan eh, distribusinya misalnya ya itu eh, mungkin lebih masuk di situ konsep pemasarannya barangkali. Kemudian pendamping ini sebenarnya harus kontinu, tidak bisa dilepaskan dalam apa pengolah UMKM yang usia memang milik apa ya, atau gatek teknologi itu tidak bisa dilepaskan. Nah kegagalan kegagalan UMKM ya, Uh, itu karena misalnya begitu kita berikan pendampingan ya sudah habis mungkin karena habis anggaran kita lepaskan dia. Pada saat kita evaluasi tidak jalan dan memang strateginya kalau menurut saya tidak bisa dilepaskan sampai betul-betul dia sudah mapang dan mandiri. Ya, dan apa pendampingan ini sangat bagus sebenarnya. Ketika dia menghadirkan sebuah konsep atau metode yang itu di dalam Uh, apa memasarkan sebuah produk UMKM yang sifatnya spesifik. Jadi barangkali uh, ibu nanti bisa juga mengidentifikasi UMKM. Jangan langsung di ke UMKM. <tuh> Coba di <tuh> Setiap misalnya karakter UMKM berbeda dan memiliki pendampingan juga terhadap karakteristik UMKM yang harus seperti itu ya. Bisa didengar ya? Halo? Oke, oke, bro. Halo? Oke, Tadi suaranya agak terputus Pak. Ini udah oke. Okay. Udah ya, oke, udah oke. Ya, saya ulangi, saya ulangi. Bu. Barangkali begini, pendampingan UMKM coba dispesifikkan saya dulu. Jangan terlalu general. Kalau terlalu general nanti kan apa namanya tidak fokus kita dalam membangun sebuah strategi. Misalnya UMKM di bidang ini, ya UMKM di bidang ini. Dan mungkin melahirkan nanti sebuah uh, metode. Ya, yang tepat di dalam e, mengembangkan metode marketingnya. Ya, jangan misalnya e, apa ya istilahnya campur campur UMKM-nya sehingga apa kita tidak fokus di dalam membangun sebuah pendampingan. Ya, barangkali itu saran saya, Bu ya. Ya, terima kasih. Kembali kepada Terima kasih banyak atas masukannya. Baik, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Selanjutnya kami panggilkan Bapak Rafika Duri. Silakan Pak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya alamin segala puji bagi Allah dan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu yang terhormat Bapak Reviewer, Bapak Prof. Majidin dan juga Bapak Dr. Mustofar ya. Serta Bapak Ibu sekalian yang eh, berada di room ini. Okay. saya izin share screen dulu. Baik, uh, Bapak Ibu, saya akan uh, mempresentasikan hasil seminar antara uh, di mana yang penelitian kami ini berjudul tentang perbedaan kontrol diri ditinjau dari jenis kelamin uh, mahasiswa topik KO, dan komunikasi satuin secara Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini. Alkon dan Akokila mengemukakan kontrol diri itu ialah kemampuan individu untuk mengatur proses-proses fisik, tingkah lakunya, psikologisnya, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik dan psikologis serta diri individu proses. dalam hal ini pada diri individu mahasiswa, fakultas ta'wa dan komunikasi UNRM Serta WHO mendefinisikan tentang jenis kelamin, sex preference to the biological and psychological karakteristik that define men and women. Artinya bahwa uh, sek itu mengacu kepada karakteristik biologis yang akan menentukan laki-laki uh, dan perempuan. Selanjutnya, eh uh, dan Resnawati menjelaskan kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu serta kepekaan dalam membaca situasi diri dan lingkungannya. Artinya mahasiswa yang memiliki kontrol diri yang baik tentu akan mampu menyesuaikan diri sebaiknya ketika mahasiswa atau sebaliknya ketika mahasiswa yang tidak mampu mengolah emosi dengan baik mereka rentan terhadap stres yang berlebihan kecemasan depresi termasuk uh, dalam kategori kontrol diri yang lemah. Nah ada satu fenomena yang terjadi di uh, Fakultas dakwah dan Komunikasi Unra diri itu sendiri ya, uh, di mana pada uh, kalangan mahasiswa Fakultas dakwah dan Komunikasi Unra diri masih ditemukannya ketidakmampuan dalam mengelola emosi, rentan terhadap yang berlebihan, kecemasan, depresi sehingga berdampak terhadap uh, proses perkuliahan yang akibatnya tentu uh, menjadi malas menyelesaikan tugas akhir ya, sampai ke drop out ya ada pun mahasiswa yang drop. Berdasarkan permasalahan inilah maka peneliti uh, tertarik untuk mengangkat uh, judul penelitian tadi. Nah, ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini, terdapat uh, bagi menjadi tiga. Yang pertama, kita ingin melihat bagaimana gambaran atau bagaimana kontrol diri laki-laki, uh, mahasiswa, fakultas dakwa, dan komunikasi tentara milik. Yang kedua, bagaimana juga kontrol diri perempuan, uh, mahasiswa, fakultas dakwa dan pendidik, bagaimana kontrol diri secara keseluruhan dari mahasiswa, laki-laki, dan perempuan eh uh, SDK Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara di kontrol diri laki-laki dan kontrol diri perempuan mahasiswa atau kewirausahaan dan komunikasi? Berikutnya ada metode metodologi penelitian. Ini metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan deskriptif komparatif populasi dan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dakwah dan komunikasi yang aktif angkatan 2020. Maaf ini bukan 2021 sampai dengan 2023. Jadi ini akan saya perbaiki nanti dari 2021 sampai dengan 2023. Ini slide yang proposal kemarin maaf ini perbaiki dari masukan. Uh, berjumlah 799. Dan ditentukan uh, pengambilan sampel dengan rumus lofim uh, dengan pengambilan sampel diperoleh jenis jumlah sampel dengan uh, berbagai body Ini diproporsionalkan sebanyak rata-rata uh, antara 20 sampai dengan 20 enam Total dari 100 responden. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan instrumen angket dengan skala Likert, di mana kita sudah melaksanakan uji prasyarat, uji validitas instrumen, dan uji reliabilitas. Uji validitas kita membuat awalnya instrumen tersebut sebanyak 64 instrumen, karena diuji validitas itu ada 22 instrumen yang tidak valid itu hasil validitasnya juga bisa, nanti kami laporkan di, semil, di laporan akhirnya. Dan tersisa 42 item yang valid itu yang kami bawa dan kami lakukan kepada uh, yang kami lakukan untuk penelitian. Ada posisi reliability yang, lebih penting, yang baik, yaitu sebesar signifikansinya ya, 0, alfa maksud saya sebesar 0,93. Nah, berikutnya, teknik analisis data yang kami lakukan itu ada diskusi data, pengujian prasyarat analisis, uji normalitas, dan uji homogenitas. Melihat uji melihat data tersebut, apakah normalitas data tersebut berdistribusi normal dan yang kedua homogenitas. Artinya, antara laki-laki dan perempuan itu dibuat uh, balance sebanyak 50-50. Uh, Jadi jangan sampai bedanya nanti bukan karena gara uh, faktor kontrol dirinya, tapi malah justru karena jumlah sampelnya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir adalah pengujian hipotesis menggunakan alpha 1 berikutnya ini adalah temuan atau hasil temuan sementara, Ibu. Deskripsi perbedaan kontrol diri mahasiswa dan komunikasi internasional dengan jumlah sampel sebanyak 600 orang ya. Nah ini bisa dilihat ini adalah jumlah keseluruhan kontrol diri mahasiswa SDK dari 100 sampel ini berada pada kategori tinggi ya dengan nilai rata-rata 147 dilihat dari rentang dan persentasi 69,98 dan standar deviasinya 11,329. Adapun untuk jenis kelamin laki-laki berada pada berada pada kategori sedang dengan uh, nilai rata-rata 136 dan persentasi 64,99 dan standar deviasinya 8, 0,0. Untuk mahasiswa perempuan uh, berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 144, uh, sebanyak 68,8 berdasarkan jenis kelaminnya jenis kelamin laki-laki uh, pada mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi ini secara keseluruhan berada pada pada kategori sedang tadi yang di atas di tabel tabulasi secara umum tadi ini. berikutnya ini adalah klasifikasinya. Nah, berada pada kategori sedang dengan 41 uh, eh, provinsi. Nah, presentasinya 82 ya. Maka secara keseluruhan laki-laki berada pada kategori sedang. Nah, untuk berikutnya distribusi provinsi untuk jenis kelamin perempuan itu berada pada Kategori tinggi, Misalnya, pula, puluh sembilan provinsi, ya. itu bisa dilihat dari rentang interval atau terus intervalnya. Next, terus 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 yang terakhir terus 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 menggunakan terus 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 uji terus 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 dapat disimpulkan bahwa uh, nilai signifikansi jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu atau jenis kelamin itu berada nilai signifikansi probabilitasnya 0,001 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Uh, jenis Mel Antara kontrol diri laki-laki jenis -laki. terdapat perbedaan antara uh, jenis kelamin laki-laki dan perempuan Nah mungkin itu uh, yang dapat saya sampaikan uh, Ibu Siti dan juga para reviewer Adapun mungkin uh, di antara ini untuk seminar antara ini untuk data penelitian sebenarnya sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai sampai ke analisis. Mungkin yang perlu kami tambahkan di laporan akhir nanti itu teori penguat teori pendukung. Yang Allah juga oh, sedang berjalan dan sudah dan selesai dalam waktu yang dekat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan maaf bila ada salah-salah kata saya kembalikan lagi Ibu Siti. dan kepada para reviewer mohon oh, masukannya agar uh, tulisan dalam penelitian ini dapat jadi baik lagi ke depan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. selanjutnya kita dengarkan masukan dari Prof. Maizuddin. Ya, terima kasih uh, Bu Siti uh, dan juga Pak Rufika yang sudah mempresentasikan uh, ini dari laporan uh, Antara yang sudah di-upload by blogbook saya lihat sudah cukup eh, panjang, ini ya. Progresnya sudah eh, sampai 14 langkah nih, eh, dan kemudian juga pada laporan sementara ini, hasil penelitian ini juga sudah lengkap. Saya kira datanya, ya. Saya kira mungkin perlu pada teknis eh, penulisan saja ini kalau bisa ini dibuat apa namanya ya eh, dibuat subnya itu eh, berkaitan atau didasarkan pada pertanyaan penelitian, ya, yang ada di rumusan masalah dan kemudian juga eh, pada kesimpulan ya, eh, kemudian ini disesuaikan dengan rumusan uh, masalah sehingga tercakup kedua pertanyaan penelitian ini di dalam uh, kesimpulan ya uh, memang uh, kalau kita lihat ini penulis juga sudah uh, menyatakan tadi peneliti bahwa uh, ini baru pada tahap penyajian data uh, dan juga kalau uh, berkaitan dengan Analisis ya dengan menggunakan teori-teori ini belum dilakukan ya. Saya kira ini sudah satu progres yang cukup signifikan saya kira ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hanya berkaitan dengan teknis pelaporan saja ini nantinya. Terima kasih Bu Siti dan juga Pak Novika. Terima kasih. Terima kasih Prof untuk masukkannya selanjutnya kita dengar masukan dari bapak dokter moderator silakan baik terima kasih ibu moderator iya pada dasarnya sebenarnya riset ini sudah selesai cuma penelitiannya tidak mau selesaikan iya <laughs> <laughs> iya saya lihat itu laporan pak laporan sementaranya ya. sengaja penggal penggal saja misalnya <laughs> di metode hanya sampai Artinya, dia, bu, apa, dia hilangkan itu bagian-bagian yang seharusnya ada. Ya, eh, ini penelitian sangat sederhana karena hanya menggambarkan saja, ya, menggambarkan tentang kontrol diri eh, mahasiswa, ya, mahasiswa, kemudian membedakan, misalnya, laki-laki eh, dan perempuan, ya, dan itu juga sudah dibuktikan dengan statistik. Ya, cuma di laporan antara juga tidak, tidak disebutkan di situ bagaimana sih, misalnya pengukuran validitas instrumen yang dibuat ya tapi di, di tampilan pak tampilan di slide ada tapi secek di laporan antara itu tidak ada ini eh, <gifat> uh, alhamdulillah selesai, selesai ini tinggal dibahas saja lah kenapa misalnya kontrol diri apa namanya laki-laki dengan perempuan itu berbeda pak eh, perlu kajian literatur lebih dalam ya, untuk mengeksplornya ya Kenapa misalnya si laki-laki apa perempuan lebih tinggi ya kusen salah tadi ya dibanding dengan perempuan. Nah, ada apa dengan perempuan? Ya, ada apa dengan laki-laki misalnya ya? Itu perlu dijelaskan lagi lah ya. nanti di pembahasan dan mungkin akan menarik lagi nanti kalau kita lihat di hasil nanti ya Pak ya. Saya rasa cukup Ibu. Baik, terima kasih Pak. Atas ya. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Agustin Una, Agustin Hanapi untuk mempresentasikan penelitiannya. Baik, terima kasih Ibu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin mau <laughs> apa men ininya gimana acara ini materinya nih bu? Saya bantu aja pak ya. Boleh. Ke siapa saya kirim ini bu? Saya boleh juga Ustaz. Ya 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 ke Pak Usnul tolong, tolong di ini ya. <coughs> Ada Pak Usnul di sini ya anggota peneliti. Yang mohon dibantu. <coughs> Uh, ini ya. sambilan Pada ya, karena beliau juga anggota peneliti. Ya, kita penelitian ya, dasar tentang prodi. Uh, judulnya problematika pelaksanaan bimbingan perkawinan, ya calon pengantin di Aceh. Uh, Penelitian ini sudah kita lakukan ya sebelumnya dan sudah juga turun ke beberapa daerah. Eh, latar belakang masalahnya adalah angka perceraian di provinsi Aceh ini hampir setiap kabupaten kota itu meningkat tajam dan permohonan serta keinginan untuk bercerai itu umumnya datang dari ibu-ibu. Nah, lalu kita kaitkan ke hal ini, apakah ada masalah dalam bimbingan perkawinan sehingga angka perceraian ini tidak turun-turun. Nah, oleh karena itu kita mengambil kabupaten yang memang tertinggi angka perceraiannya. Di antaranya itu Kabupaten Sigli, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Timur. Nah, untuk Kabupaten Sigli kita ambil ya wawancara langsung dengan di KUA Sakti kemudian di Biren itu eh, di Kawajangka Jangka kemudian Pesangan ya bukan Pesangan yang di kota tapi yang ke dalam Pesangan Selatan apa namanya. Kemudian yang di Aceh Timur itu Simpang Ulim ya. Pak Usno sudah ada materinya tadi sudah nah oke okay, ini ya nah kemudian dalam hal ini ternyata itu banyak masalah juga dalam bimbingan catin ini Di antaranya itu ya memang ya ada penghulu yang belum memiliki ya sertifikasi ya maksudnya ya memiliki semacam Uh, ini ya, legalitas ya, dari negara bahwa dia memiliki sertifikasi untuk itu. Kemudian juga uh, dalam hal ini yang menjadi problem serius ternyata ini masih seperti pola lama itu. Bimbing itu yang disampaikan itu misalnya tentang istri nusus, kemudian juga berhubungan cara mandi, artinya masih terkait ke hal-hal yang sifatnya fikih ya, fikih ibadah dan fikih munakahat. Nah, sedangkan problem hari ini sudah jauh ya dari itu. Contoh misalnya hari ini maraknya judi online. Kemudian ditemukan juga menurut dokter spesialis hampir di seluruh kabupaten itu itu ada suami yang menyimpang secara seksual. Artinya tuntutan untuk bercerai datang dari istri itu karena ya suami itu. ya kemudian ya, dalam hal ini juga yang Arab. memang nah, dalam problematika ini ternyata di sisi ya. lain uh, gimana kawan-kawan persidang nah. kemudian nah, lain masalah oh, nah. masalah <guluh> kurang terupgrade ya tentang ya. informasi dan di sana itu ada hal-hal yang masih merujuk ke hal yang klasik contoh misalnya ada berpahaman eh, kalau suami mengucapkan <tuh> cik, kalaupun di luar pengadilan itu dianggap sah gitu ya jadi ini kan ya problem artinya eh, sampai hari ini masih status quo dan tidak banyak kira-kira mengkaitkan bimbingan itu dengan problem yang dihadapi anak muda hari ini dengan gadget sebagai orang tua, gimana solusinya sebagai suami, sebagai istri untuk mempertahankan dan memperkokoh keluarga, kemudian juga ya untuk menurunkan angka perceraian itu belum ada aksi nyata ya. Itu yang kami temukan di lapangan Bapak dua orang reviewer, Prof. Mezudin dan Prof. Modar, dan juga kawan-kawan peserta penelitian, itu yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf juga secara teknis ya, tidak ini tapi ada memang bahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik, terima kasih Bapak sekarang kita dengar masukan dari Prof. Mezudin ya. uh, baik, Ibu dan Pak Agustin yang sudah mempresentasikan, uh, cuma uh, ini ada hal yang keliru, sepertinya ya, pada laporan antara uh, ini sama dengan uh, laporan apa ini, progres. Uh, narasi pengumpulan data ya sehingga saya tidak bisa melihat uh, laporan antaranya laporan penelitiannya ini sejauh mana sudah dilakukan ya tapi melihat uh, logbooknya ini sudah sangat banyak sekali sudah sampai 34 uh, poin ini ya yang sudah dilakukan cuma kita belum eh, bisa mengakses laporan antara yang sudah di, disiapkan ya karena eh, dokumen yang diupload pada laporan antara dan narasi pengumpulan data saya lihat itu sama ya ketika saya download dan tadi malam juga belum masuk ini ya belum masuk ke, ke hmm. apa namanya laman saya ini baru kalau saya tidak salah 12 orang jadi mungkin ya yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana ini ketercapaian dari tiga pertanyaan yang sudah disampaikan tadi ya itu perlu segera diupayakan menjawab pertanyaan penelitian itu ya sehingga ini beberapa uh, waktu sudah berlalu, saya kira uh, perlu kerja keras ini peneliti dan tim ya untuk menyiapkan laporan antara ini. Apa sudah disiapkan, Ustadz Agustin? Alhamdulillah sudah, Ustadz uh. Oh sudah ya, sudah yes. sudah sampai pada deskripsi data atau sudah pada analisisnya? Sudah pada analisis, ya sampai pada analisis ya, cuma saya nggak bisa lihat ini Baik, <laughs> yang diupload itu cuma apa namanya narasi pengumpulan data ya, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi ada mungkin yang menggelitik sedikit apakah ini perceraian-perceraian ini hanya berkaitan dengan persoalan bimbingan e, perkawinan atau ada masalah lain yang yang kuat ini ya yang yang mem membuat para istri ini menuntut e, cerai suaminya ini ini yang menjadi stressingnya saya kira ini perlu ya penegasan ini nanti e, bimbingan ini dikhawatirkan hanya persoalan yang tidak substansial ya, tapi persoalan ekonomi atau persoalan perhatian dari suami ini juga uh, sangat penting saya kira ya. Oke baik, terima kasih itu saja. Bisa terima kasih saja. Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof untuk masukannya. Selanjutnya kita dengar masukan dari Bapak Dokter Muhdar. Bapak bisa mendengar saya, Pak? Berhubungan, berhubungan ya, saya eh, hampir sama dengan Pak Prof tadi, apa namanya, komentarnya ya. Saya melihat bahwa memang kayaknya penelitian perangkat sudah selesai ini ya. Sama dengan tadi yang yang sebelumnya itu ya. <tuh> 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 kayaknya dicicil. So, yang tarik ini saya ini kasih keluar ya padahal kan lebih bagus kalau sudah komplit supaya bisa kita memberikan masukan secara komprehensif juga nantinya um, apa namanya seharusnya itu sebenarnya uh, seharusnya di hasil itu coba dibuatkan komposisinya berdasarkan rumus sama salah paling tidak kita punya uh, apa namanya uh, Pandangan bahwa uh, peneliti ini uh, menyusun sebuah uh, pembahasan berdasarkan dengan kerangka apa yang mau di, dijawab ya itu kan tidak kelihatan Pak ya uh, yang banyak itu kan kegiatan-kegiatan kegiatan 34 kegiatan itu uh, ya sudah selesai nih Pak ya. Pak Prof ya <laughs> yeah. sudah sudah selesai sebenarnya. <laughs> Jadi lanjutkan saja Pak ya. Jadi kata kuncinya lanjutkan Baik. saja. Insyaallah disusun sebagaimana eh, laporan lengkapnya. Hanya. Baik. Terima kasih Bro Muhtar. Demikian dari saya, Ibu. Ya terima kasih Bapak untuk masukkannya. Selanjutnya kita panggil Bapak Syukri. Baik. Terima kasih. Saya dulu ini. Ibu ya. Nampak? Nampak, Pak. Oke, okay. <tuh berusaha> terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh. clears throat> Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi al al wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Mezudin, MAG, dan Dr. Muda, serta Adinda Hos, Siti Auliawati. Jadi, mohon maaf sekali, ini kurang, kurang fit. Saya coba presentasi apa yang bisa saya sampaikan. Uh, judul penelitian saya ini adalah analisis kebijakan penghapusan tenaga honorer dan dampaknya terhadap dari wilayah perbatasan daerah terpencil dan alumni UIN Arandiri. Uh, karena waktunya singkat, saya sampaikan saja bahwa pada prinsipnya secara filosofis pemerintah itu kan punya wewenang uh, whatever government choose to do or not to do. Jadi polisi pemerintah atau kebijakan pemerintah itu sebagai sebuah kewajiban sebenarnya untuk menghadapi atau menjawab tuntutan problematika problematika yang dihadapi oleh warga. walaupun uh, terma ini sebenarnya sudah boleh bergerak ber berubah hatinya tidak lagi uh, pemerintah itu menjadi the one uh, the one apa namanya, satu pihak yang menjadi penentu terhadap ujakan jadi ada pergeseran, maka istilah government menjadi governance. Jadi itu pertanda adanya pergeseran paradigma. Itu asumsi apa namanya teori dasarnya. Berikutnya kebijakan terkait dengan status kepegawaian yang kaitan dengan pemerintahan ini itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, ya termasuk pegawai honorer baik di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintahan daerah. Banyak sekali regulasi yang sudah dihasilkan mulai dari tahun 2004, 2014 sampai uh, apa namanya? 2005 dan juga pada 2005 ada dua, dua aturan. Nah, kemudian terakhir muncul sebuah surat edaran, walaupun memang belum dalam undang-undang yang sangat mengejutkan sebenarnya satu pihak, tapi satu pihak juga membawa secerca harapan terutama kepada para thk dua namun yang paling yang paling uh, besar pengaruh terkejut lagi was was lagi adalah para pihak yang dinyatakan tidak lagi ASN itu diperbolehkan untuk diisi oleh honorer. ini ini puncaknya uh, kemudian uh, ini edaran ini sebenarnya banyak banyak mengundang kontroversi dan kehebohan yang luar biasa yang ternyata ingin pemerintah ingin memperlakukan uh, edaran ini pada November 2023 tapi karena mungkin ada gejolak-gejolak sampai tidak lagi di tidak belum-belum dijalankan edaran ini. Nah, terlepas dari efektif tidaknya perbatun berlakuan edaran itu, penghapusan honor ini pada dasarnya sebenarnya hampir tidak ada hubungan dengan para honorer. Jadi para honorer yang sudah banyak berbakti kepada pemerintah tiba-tiba justru dihadang oleh edaran pemerintah yang sangat merugikan mereka. Sementara pemerintah dari tahun 2005 sudah mengeluarkan banyak edaran, termasuk tidak lagi menerima para honorer. Ternyata dampak yang apa namanya yang terjadi di lapangan, pemerintah tidak bisa apa namanya tidak bisa mengontrol pelaksanaan dari undang-undang itu atau edaran itu. Sehingga yang terjadi, baik pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah justru merekrut kembali para honorer. Nah, makanya dianggap di sini pemerintah itu dianggap lalai di dalam menerapkan atau menjalankan para, uh, paradigma government shows to do or not to do. Jadi mereka lalai. Uh, Alpa dalam dalam menjalankan ini. Sehingga dalam konteks ini pemerintah juga dianggap lalai di dalam mengawal terhadap penerapan perundang-undangan itu. Nah, di satu sisi memang pemerintah melarang merekrut honorer. Tapi dalam implementasinya, instansi pemerintah justru melakukan perekrutan tenaga honorer baru. Jadi di sini ada bentuk fenomena yang yang dianggap uh, pemerintah itu tidak bisa mengontrol penerapan undang-undang. Nah, berikutnya rencana penghapusan ini sebenarnya bukan solusi untuk pemerintah sehingga bisa merugikan pihak honorer sementara pemerintah hampir dispasikan bisa lega dengan ada penghapusan ini. Karena ada data yang yang saya dapat seluruh Indonesia itu jutaan para negara honorer. Jadi kalau sempat dihapus, negara merasa sangat tidak ini lagi, tapi di sementara pihak para honorer justru dikangkangi hak-hak mereka sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai pengabdi dari uh, dari dari pihak luar ASN. Nah, jadi penelitian ini sebenarnya ingin memberikan solusi alternatif kepada pemerintah dengan as dengan cara mencoba melihat aspek strength, weakness, potensi dan threat dari daerah dan daerah terpencil sehingga nanti masukan ini bisa memberikan jalan tengah atau jalan keluar bagi negara untuk bisa menyelesaikan persoalan honorer ini yang sangat luar biasa meresahkan warga apalagi jumlahnya yang tidak tidak terhitung Bu yang sangat yang sangat banyak walaupun memang di di Aceh saya kira uh, yang saya ini yang saya lihat adalah hanya, hanya dari dari wilayah uh, koordinasi dari Dinas Syariat Islam. Uh, Uh, makanya rumusan di sini yang ingin saya lihat ada adalah ada beberapa kekuatan, strength, weakness, dan threat ataupun mitis yang ingin kita elaborasi dari para da'i perubahan atau secara internal juga dari para pemerintah yang dianggap sebagai pengelola dari uh, da'i perubahan saat ini. Uh, kemudian ke metode penelitian ini uh, lokusnya sebenarnya saya lakukan dari tiga kabupaten, Kota Sumedus Salam, Masih Singkil, tapi yang sempat di saya 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 aja lakukan masih di sebesaran Singkir, Sementara Tamiang belum sempat saya, dat, saya datang ke lokasi. Jadi informan kuncinya yang saya sudah lakukan adalah para korlap lapangan dari masing-masing dari provinsi juga dari masing-masing kabupaten -masing kota. Nanti ada informan pendukung yang saya ambil dari beberapa daerah perbatasan dan juga dari beberapa uh, Uh, dari mantan-mantan dai-dai -mantan, uh, uh, sebelumnya uh, yang teknik yang saya gunakan observasi dan wawancara uh, dengan instrumennya adalah wawancara ada wawancara dan lembar observasi dan berikut disertai dengan alat rekam dari lokasi nah ini ada sedikit mungkin uh, salah saya memahami dari mengikuti titah Pak Anton Dia bahwa dalam 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 laporan antara hanya sekedar menampilkan progres sesuai dengan apa yang sudah di di dilaporkan di di logbook. Jadi saya aja di sini sedikit saja menyampaikan hasil penelitian. Uh, ini jumlah data dasar. Ini yang paling penting mungkin terkait dengan rumusan tadi uh, bahwa di, di ini ini strength saja yang saya, saya laporkan sementara yang tiga lagi insyaallah akan menyusul. Yang pertama dari kekuatan yang kita lihat dari da'i perasaan bahwa mereka itu uh, motivasi spiritualnya sangat tinggi. Jadi kadang-kadang ada para da'i itu yang tidak lagi me me melihat pada pada aspek keuntungan material. Tapi mereka itu tertantang untuk membina umat disebabkan ada di daerah-daerah memang langsung bersentuhan dengan umat-umat uh, yang non-islam. Jadi ini aspek yang pertama yang dijadikan strength bagi perwakasan. Yang kedua ada istilahnya pembentukan sosiokultural. Kenapa yang ini terjadi? Karena para dai itu umumnya dibekali oleh kekuatan sosiologis keacehan sehingga mereka bisa terus menjaga uh, menjadi orang yang menetralisir atau menetralisir dari dari uh, pengaruh luar terhadap daerah-daerah perwakasan. -daerah Kemudian yang terakhir yang paling penting ini mereka itu seringkali uh, berhadapan dengan orang-orang non muslim di dalam mempraktikkan keagamaan mereka sehingga kadang-kadang menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Contohnya ada kami tanyakan bahwa ada satu kegiatan orang kristiani itu menyembelih babi dan itu babi itu langsung dibawa ditenteng secara secara bebas di hadapan umat depan orang-orang di daerah tertentu itu yang kemudian dilihat oleh Seolah-olah itu pembentaran menurut Uh, menurut uh, apa namanya agama-agama Islam. Jadi ini mereka bisa me me, apa, mengambil jalan tengah bagaimana kebijakan ini bisa agar tidak bisa mengganggu dari kok uh, cara beragama oleh uh, semua yang ada di daerah tertentu. Ini saja mungkin yang bisa saya laporkan. Uh, mohon maaf bila ada keperangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Syukri. Nah, selanjutnya kita dengar masukan dari Prof. Maizuddin Ya, eh, baik. Terima kasih eh, Bu Susi, Bu Siti, dan Pak Syukri yang telah memaparkan eh, progres penelitiannya. Eh, ini memang sudah eh, diungkapkan ya beberapa. Temuan di lapangan, tetapi saya kira ini belum mencukupi ya Pak. Masih ada beberapa data ini yang harus diperlukan. Ini karena ada tiga tiga pertanyaan ini, ketiga pertanyaan penelitian yang akan dijawab di dalam penelitian ini. Saya kira ini perlu data yang lebih eh, sesuai lagi ya. Nah, ini baru sebagian saya lihat lalu eh, ketika mengemukakan data ya, dan juga analisis nanti saya kira ini diperlukan satu apa ya satu indikator misalnya tadi eh, Bapak menyatakan bahwa apa namanya strengthnya pada Dai perbatasan itu mereka punya apa ya punya semangat yang kuat kalau saya tidak salah, jadi eh, itu eh, perlu indikator itu pak, ya apa indikatornya? Nah ini supaya kami yang membaca ini eh, apa ya eh, memiliki keyakinan terhadap apa yang dikemukakan oleh peneliti, ya dan juga eh, ada strength lain mungkin yang bisa ditambahkan ya dari dua kekuatan yang sudah disebutkan di dalam eh, penelitian ini. Saya kira itu yang perlu difokuskan di eh, bahwa eh, di dalam menyebutkan kekuatan dari eh, satu aspek itu perlu adanya indikator-indikator yang menunjukkan bahwa eh, itu benar adanya ya. Ini yang perlu dan itu tentu dengan eh, data ya dan juga dengan analisis. Oke, itu saja. Terima kasih, Bu Siti, Pak Syukrin. Baik, terima kasih, Bapak. Selanjutnya kita dengar masukan dari Bapak Dr. Muhdar. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih, Bu Moderator. Eh, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, eh, di ringkasan itu yang kelihatan baru data yang bersifat observasional. Jadi data-data yang direkrut melalui wawancara itu belum kelihatan Pak ya. Jadi mungkin eh, ke depannya eh, dalam penyusunan laporannya nanti itu lebih ditulis secara sistematik berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada dan instrumen yang digunakan di dalam pengambilan data betul-betul eh, apa namanya dituangkan datanya di dalam hasil penelitian yang kemudian nanti akan dibahas secara komprehensif bagaimana supaya permasalahan yang kita kemukakan di bab satu itu bisa terjawab dengan baik. Serasa hanya itu barangkali saran saya. Terima kasih Bapak untuk masukannya. Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir pada link yang sudah saya berikan. Baik, selanjutnya kita panggil Ibu Peranova. Baik. baik, terima kasih Ibu moderator. Suara saya bisa didengar? Bisa. Nah, jelas Ibu. Baik, saya share sebentar ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas waktunya Ibu moderator dan Bapak Dr. Ma, Bapak Profesor Maizudin dan Bapak Dr. eh uh, Saya akan mempresentasikan hasil penelitian subjektif well-being dan happiness pada siswa sekolah Asrama Korban Bullying di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah kebetulan untuk penelitian saya ini, kalau kita bicara soal latar belakang, eh, latar belakang bicara soal tentang perilaku bullying ini bisa terjadi di mana saja, dialami oleh siapa saja, bahkan di lingkungan sekolah yang seharusnya itu menjadi tempat pembelajaran hal-hal yang positif, tetapi ternyata juga masih terjadi eh, perilaku ataupun tindakan bullying yang dialami oleh para siswa. Dan bullying ini sendiri sebenarnya kalau kita bicara di ranah pendidikan itu sangat uh, berdampak uh, tidak positif terhadap siswa karena akan mengurangi kesejahteraannya secara psikologis atau subjective well-beingnya dan orang ataupun korban ataupun siswa yang mengalami uh, kasus perundungan akan merasa dirampas kebahagiaan hidupnya dan akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dan juga akan mempengaruhi prestasi belajarnya pastinya dan memang dari hasil laporan UNICEF sendiri. Banyak sekali, ya, sekitar sekitar 41 siswa itu yang berusia di usia remaja. Usia siswa sekolah itu memang mengalami perundungan. Artinya, memang di Indonesia, kasus perundungan itu banyak. Di Aceh juga ada beberapa kasus perundungan yang uh, mungkin, kalau kita bicara kasus perundungan di sekolah, uh, kita bisa dapat beberapa data. Ya, saya tidak tampilkan di sini karena memang ada beberapa sekolah yang kita mintai uh, datanya ini yang kita ambil data mereka meminta untuk tidak disebutkan tetapi di laporan penelitian nanti akan kita sebutkan. Jadi untuk me menjaga kode etik ya uh, dari ketersedia atau kesediaan sekolah untuk dilibatkan dalam penelitian ini. Jadi saya tidak menyampaikan data nama sekolah tetapi nanti di dalam laporan uh, akhir itu nama sekolah akan kita cantumkan. Nah, eh, dalam beberapa literatur juga disampaikan bahwasannya ketika siswa di sekolah itu tidak merasakan kesejahteraan, maka mereka akan berdampak kepada kebahagiaannya dan itu juga akan mempengaruhi bidang akademik terutama prestasi belajarnya juga akan mempengaruhi bagaimana siswa tadi mempersiapkan dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Sehingga eh, dari hasil eh, latar belakang ini kami tertarik ya untuk meneliti atau melihat. Uh, bagaimana sebenarnya gambaran subjektif well-being dan happiness pada siswa sekolah asrama yang mengalami uh, kuliah. Dan untuk rumusan masalah ada dua, jadi nanti untuk hasil penelitian juga akan ada menggambarkan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana gambaran <coughs> kesejahteraan psikologis <coughs> dan kebahagiaan pada siswa. Artinya nanti di dalam hasil penelitian kita akan memaparkan, gambaran kesejahteraan psikologi siswa atau subjective well-being-nya apakah berada dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah. Begitu juga dengan gambaran kebahagiaannya apakah siswa yang pernah mengalami perundungan itu mengalami kebahagiaan lebih banyak dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah. Dan nanti juga akan kita gambarkan uh, perundungan apa yang paling sering dialami siswa, apakah perundungan dalam bentuk fisik, kemudian verbal, ataupun interpersonal atau relationship. Nanti juga kita akan paparkan dalam rumusan nomor satu dan kemudian juga di rumusan masalah nomor 2 kita akan memaparkan sebenarnya bagaimana pengaruh subjective well-being terhadap uh, happiness siswa. Apakah memang ada pengaruhnya, ada ada hubung ada pengaruhnya? Apakah memang subjective well-being berkontribusi terhadap kebahagiaan siswa sehingga itu juga mempengaruhi proses uh, meraih prestasinya, bersosialisasi di sekolah dan sebagainya. Jadi ada dua hal nanti yang akan kita jawab dengan Hasil penelitian untuk metode penelitian sendiri, kita menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menjawab uh, rumusan masalah nomor satu tadi dan regresi linear sederhana untuk menjawab rumusan masalah nomor dua. Dan untuk penelitian ini, kita mengambil sampel dengan menggunakan jenis non-probability sampling. Artinya, tidak semua orang itu bisa menjadi sampel, dan juga teknik sampling kita batasi lagi dengan purposive sampling. Artinya, kita hanya akan mengambil uh, sampel siswa yang memang mengalami perundungan saja. Nanti, kalau misalnya data kita masuknya banyak, ya tetapi tidak mengalami perundungan dan tidak bersedia menjadi subjek, berarti tidak kita masukkan di dalam uh, karakteristik sampel kita. Nah untuk pengumpulan data kita menggunakan skala psikologi yaitu skala tentang subjective well-being dan skala happiness. Dan untuk uh, kita men screening atau memproposifkan apakah memang siswa semua mengalami bullying atau tidak, maka kita membuat dalam bentuk kuesioner nanti di uh, sudah diisi ya, diisi dalam bentuk checklist. Jadi kita screening dengan bentuk kuesioner. Nah untuk hasil sementara uh, mungkin perlu saya sampaikan Bapak uh, semua Bapak reviewer sampel sudah mengisi lebih kurang 400. Ini 400 maksudnya yang masuk di kita 400 lebih kurang sekitar 489 lebih kurang kalau saya tidak salah 389 tapi ada yang tidak mengisi itu tadi ya, mengisi identitas tapi tidak mengisi kuesionernya dan 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 lain-lain. Dan dari 400 data yang masuk ini tidak semua bisa kita olah ataupun tidak bisa kita lanjutkan dengan pengolahan hasil data penelitian karena itu tadi harus di screening terlebih dahulu dan harus memenuhi kriteria sampel karena tadi purposif ya. Sehingga dari hasil dari kurang lebih 400 siswa sekolah asrama yang sudah kita ambil datanya hanya 313 siswa saja ataupun data yang bisa kita lakukan pengolahan lebih lanjut. Tetapi ini sudah melebihi target sampel di awal penelitian yang kita targetkan di awal 200 sampel ini sudah melebihi alhamdulillah. Dan untuk hasil temuan sementara mungkin uh, saya perlu sampaikan juga saat ini kita masih melakukan proses pengolahan data bapak karena kita mengambil datanya bentuknya kuesioner tidak dengan bentuk Google Form artinya datanya perlu kita scoring satu per satu kita coding satu per satu dan itu sangat memakan waktu karena kita ada tiga ya uh, ada kuesionernya tentang bullying-nya, kemudian ada skala uh, subjective feeling dan ada skala kebahagiaan sehingga untuk mengkoding lebih kurang 400 secara manual itu takes time. Jadi memang uh, belum selesai semuanya tetapi datanya sudah dikoding semua alhamdulillah tapi kita lagi melakukan verifikasi, klarifikasi dan juga tadi ya screening untuk bisa mendapatkan data yang sesuai dengan uh, tujuan penelitian. Dari 313 siswa tadi yang tadi sudah saya sampaikan itu ada yang baru kita lihat ya dari data sekilas, itu jumlah laki-laki yang uh, merupakan responden 136 orang atau sekitar 43 persen, dan sisanya 57 persen itu adalah perempuan. Dan untuk pengolahan data masih dalam proses karena ada salah satu anggota peneliti kita yang kebetulan mengalami musibah, orang tuanya meninggal, jadi mungkin dalam dan kemarin juga libur Lebaran dan lain-lain, jadi mungkin nanti Insya Allah mulai minggu depan. Uh, dalam dua minggu ke depan kita akan selesaikan pengolahan data sampai dengan menjawab dua pertanyaan penelitian mungkin itu saja bapak saya kembalikan terima kasih baik terima kasih ibu sekarang kita dengar masukan dari bapak prof mazudin prof bisa mendengar saya mungkin uh, kita dengar dulu dari Bapak Dr. Muhdar ya. Baik. Terima kasih Ibu Moderator. Oh, 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 oh. Modera. eh uh, penelitiannya kuantitatif ya. Uh, Kemudian di ya fokus uh, cukup bagus, uh, tapi ketika misalnya kita konvertir pada uh, resume daripada hasilnya belum belum kelihatan itu bu ya, uh, misalnya dalam penjelasan tadi kan tidak kelihatan itu seperti apa sih metode yang digunakan untuk analisis, kemudian instrumen-instrumen yang digunakan pasti angket tapi itu kan tidak kelihatan juga di, di resume. Kemudian uh, ini kan lumayan banyak ini anunya apa namanya? ratus uh, samplingnya 313. Tapi kan metodenya purposif. Uh, kenapa misalnya tidak dijelaskan dulu karakteristik purposifnya? Karakteristik samplingnya karena purposif itu kan lebih kepada uh, pemaparan karakteristik uh, responden yang akan kita jadikan sampel itu juga sebenarnya tidak tidak kelihatan tidak kelihatan mudah-mudahan nanti di laporan atau di seminar hasil itu bisa di apa disusun dengan baik baik pak kemudian eh, ya kemudian e, misalnya perempuan lebih banyak ya lebih, -lebih banyak dibanding dengan laki-laki di dalam e, riset ini apakah memang Maaf Pak, suaranya putus-putus, saya -putus, kurang eh, terdengar. Banyak. Apa? Apa? Lebih banyak itu ya, atau dalam artian bahwa bunyi tadi itu adalah. Oh ya. Mungkin sudah kedengaran ya? Ya, ini sudah mulai, ya sudah sudah lebih jelas Pak. Ya, jadi nanti diperjelas saja Bu, apa, apa, karakteristiknya itu. Seperti apa karakteristik yang dibangun eh, dengan metode positif itu sehingga terjaring 313 itu kita belum kelihatan. Yang kedua, eh, teknik analisisnya seperti apa, seperti apa, misalnya yang digunakan ya, untuk mengolah data tadi, ya, sebagaimana rumusan masalah satu, rumusan masalah dua yang dikemukakan, ya, itu di dalam narasi presentasi yang tadi juga tidak disampaikan, itu. Uh, yang berikut, ya saya rasa demikian dari saya, Bu Moderator. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya kita dengar masukan dari Prof. Maizudin. Ya, uh, baik. Terima kasih. Uh, ya, ini ada beberapa hal kalau melihat uh, laporan sementara ini ya. E, tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Eh, e, Ini teknik analisis datanya belum belum kelihatan ya. E, ini hanya populasi, kemudian e, teknik pengumpulan data ya. E, kemudian e, populasi. Ini pengumpulan eh, apa, eh, teknik eh, sampelnya ini eh, disebutkan dengan ini metode eh, purposif ya bu? Purposif. Sampelnya ya purposif pak. Untuk pemberian sampelnya ya. sebenarnya non probability. Artinya karena dia memang kita ya. Ya. Eh, khusus untuk yang pernah mengalami perilaku bullying, jadi nggak semua sampel kita olah datanya dari hampir 400 makanya hanya 313 karena sudah terscreening dengan purposif tadi dengan syarat tadi dan yeah. untuk analisa data itu saya sebut di situ analisis deskriptif dan uh, uji regresi linear sederhana. Jadi oh, uji yeah. uji regresi ini regresi linear. untuk melihat menjawab uh, uh, penelitian pertanyaan kedua ya. ya. yang yang, yang pertama Iya, okay. ya, untuk yang pertanyaan pertama penelitian. Jadi keduanya yeah sudah saya cantumkan di situ, Pak. Baik, cuma ini populasi, apa teknik apa tadi pengambilan sampel dengan jerman samping ini, saya kira ini perlu ditegaskan ya kriteria apa saja? Ya baik. Ya, ini di. Oke. Okay. Baik, kemudian berkenaan dengan hasil penelitian, saya kira ini. Memang, ya, membutuhkan waktu yang lama untuk coding ini. Ini manual, Bu. Ya, dilakukan manual. Nah, ya. kita okay. datang ke sekolah ini, kebetulan saya sharing juga, Bapak, karena kan, kalau untuk ngambil data buli ini kan agak sedikit sensitif. Jadi, memang yeah. ada satu sekolah yang awalnya kita approach menolak di awal, jadi waktunya hmm. agak lama juga ditolak. Kita nggak bisa ngambil data, akhirnya kita mengambil data penelitian di sekolah yang memang kita punya personal, apa namanya ya, personal relation di sekolah saya dan sekolah salah satu anggota peneliti kita yang juga juga eh, yang sama-sama di sekolah asrama jadi karena memang eh, tujuannya adalah untuk eh, ada edukasi anti bullying jadi saat kita pengambilan data sebelum pengambilan data itu kita memberikan kuesioner eh, subjektif well-being, kemudian juga kebahagiaan dan juga kita screening juga mana anak-anak yang udah pernah mengalami bullying. Kemudian kita lanjutkan dengan proses psikoedukasi. Jadi saya juga memberikan belajar oh, yeah. lebih kurang ada treatment ya? Ya ada psikoedukasi juga. Jadi biar kita bantu untuk kita perbaiki konstruk eh, apa namanya berpikirnya tentang bullying itu sebenarnya nggak nggak keren dan lain-lain sehingga mereka lebih fokus untuk eh, apa namanya ya belajar mengejar masa depannya dibandingkan mungkin gagah-gagahan menunjukkan superioritasnya dan lain-lain itu juga Mungkin tidak belum saya sampaikan di uh, laporan antara, tapi nanti Insya Allah di laporan akhir akan saya sampaikan, Pak. Oke, pengumpulan -pe data berarti sudah selesai ya? Sudah selesai, Pak. Alhamdulillah. Baik. Ya, ya itu saja mungkin. Baik. Terima kasih, ya. Baik. Terima kasih banyak Pak uh, Pak Mahmudin dan Pak muda Terima kasih Bu Siti. Saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Nurul Salami. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Chris Ya sebentar karena belum nampak um, gambar. Oke okay, baik, uh, saya akan mempresentasikan seminar antara ini uh, dari judul yaitu ke Deku pendidikan berbasis edupreneur dalam meningkatkan kemampuan entrepreneurship lulusan. Nah, saya tertarik dengan uh, judul ini kenapa? bahwa di sekolah SMK dan saya ngambil uh, dua lokasi dulu yaitu lokasi di Birun dan di Banda Aceh. Nah, saya tertarik dengan uh, permasalahan ini karena di sini bahwa uh, akan kita lihat pengolahan pendidikan itu berbasis edukator dapat meningkatkan kemampuan entrepreneurship lulusan sekolah di kejuruan uh, di Aceh. Jadi penelitian ini diharapkan itu dapat memberikan uh, rekomendasi untuk pengembangan uh, kurikulum ataupun strategi pengajaran yang lebih efektif dalam menciptakan lulusan yang siap menjadi entrepreneur yang sukses. Nah, dengan adanya edupreneur di sekolah itu dapat kita lihat sejauh mana alumni ini dapat membuka usaha di sendiri di, di, di lapangannya. Nah, setelah itu. Uh, kita lihat ada rumusan masalah di sini. Uh, yang pertama itu pelaksanaan pengelolaan pendidikan berbasis edukasi di sekolah kejuruan di Aceh. Nah, di sini di saat saya ke lapangan, waktu saya melihat kondisi di lapangan, bahwa ternyata di SMK tersebut sudah menerapkan itu adalah uh, kurikulum yang berbasis uh, kewirausahaan, di mana anak-anak sekolah itu sudah dibekali tentang uh, produk-produknya. Salah satunya di SMK, uh, SD, pendatiran di Biren. Bahwa mereka itu dibekali dengan tata busana. Nah, jadi di sini uh, mengatakan bahwa uh, edupen dalam kurikulum mereka itu uh, sudah menerapkan yaitu salah satunya pembelajaran berbasis proyek yang mana nanti alumni di saat lulus dari SMK itu mereka mempunyai ide-ide yang kreatif yang e, e, membuka usaha sendiri. Nah, yang kedua yaitu adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan. Nah, ini ada dua faktor yang dapat lihat, yaitu dari keberhasilan. Kalau faktor dari keberhasilan itu yang mana kurikulum itu yang harus relevan, yang harus relevan dengan produk-produk uh, mereka. Jadi keberhasilan pelaksanaan pendidikan yang berbasis edukasi ini sangat dipengaruhi oleh kurikulum yang disusun ataupun yang diintegrasikan, nah, dirancang dengan baik sehingga bisa menggabungkan antara teori kewirausahaan dengan praktik uh, kewirausahaan. Yang mana di dalam kurikulum ini juga bisa membantu siswa memahami ataupun mengaplikasikan kewirausahaan yang sangat efektif itu sendiri. Nah, di dalam uh, faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan juga dapat kita lihat yaitu dari kompetensi dan komitmen guru itu sendiri. Yang pada guru-guru itu harus memiliki kompetensi dalam bidang wirausahawan, yang bisa memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengajaran edupreneur ed ed itu. Jadi itulah kunci yang paling utama untuk membuat siswa ini sukses dan di dalam produknya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari faktor kegagalan, itu mungkin di sekolah itu dari hasil kami wawancara di SMK ASD pada itu, kurangnya uh, Sdm di situ karena ada satu guru yang mengelola tentang kewirausahaan itu sendiri. Uh, yang kedua uh, sebuah kegagalan yang dijumpai di lapangan yaitu uh, kompetensi guru yang tidak memadai. Nah di sini jadi ada satu guru yang mempunyai kompetensi yaitu dalam bidang tata boga. Nah, eh, jadi, dalam satu guru ini, dia itu harus mengelola sekitar dua lokal siswa itu sendiri, sehingga waktunya tidak maksimal. Nah, setelah itu, eh, yang ketiga, yaitu sejauh mana pengelolaan pendidikan itu berbasis eduponer untuk meningkatkan kemampuan eduponisip lulusan sekolah kejuruan. Nah, di sini untuk menilai sejauh mana itu sendiri, itu ada beberapa temuan di waktu kita buat wawancara, yaitu penerapan edukator di sekolah kejuruan. Apakah kita dapat lihat di kurikulumnya? Nah, jadi, sekolah kejuruan di Aceh itu menerapkan pendidikan yang berbasis edukator, yang telah memasukkan modul-modul kewirausahaan dalam kurikulum mereka. Nah, jadi, pembelajaran itu mengenai manajemen baik di ber, e, berbasis e, bisnis pemasaran, pengelolaan keuangan, ataupun dengan produk-produk yang lain. Nah, itu sudah dibicarakan di dalam kurikulum itu sendiri. Nah, setelah itu, adanya mitra, yaitu kerjasama antara sekolah dengan mitra di luar itu sendiri. Jadi, dengan sekolah menjalinkan mitra dengan pelaku bisnis lokal. Itu harus memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Nah, itu salah satu juga peningkatan eh, pengolahan pendidikan yang berbasis edukational. Yang keempat, yaitu adanya perbedaan antara lulusan yang terlibat dalam eh, pendekatan yang yang tidak dalam hal kesiapan di dunia kerja. Nah, di sini ada beberapa aspek juga yang dapat kita lihat. Uh, yang terjadi di lapangan yang pertama itu yaitu uh, ketampilan, keterampilan yang praktis dan teknis. Kenapa saya katakan begitu? Kadang-kadang uh, ada siswa yang memang betul-betul dia mempunyai skill di dalam uh, keterampilannya, contohnya yaitu mampu membuat uh, model baju yang sangat bagus sehingga dia bisa memproduknya itu lebih bagus keluar ada siswa kadang-kadang harus diajarnya dari nol sampai dia bisa nah jadi itu salah satu adanya perbedaan antara lulusan dengan yang tidak lulusan di sekolah SMK ASD foundation ini yaitu dia itu dengan jurusan tata boga ini yaitu sudah empat periode lulusannya 4 periode jalan tapi ada siswa yang sudah berhasil uh, dari produk-produk mereka uh, 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 ajarkan di, di sekolah nah dibandingkan dengan siswa yang tidak uh, uh, yang tidak uh, menjalankan produk itu lulusannya jadi, banyak perbandingan yang dapat kita lihat. Ada siswa yang ada produk, tapi dia berhasil nanti setelah lulusan, dan ada siswa yang tidak masuk ke dalam produk tersebut, tapi hanya belajar teorinya saja, tapi tidak mampu membuat sebuah produknya itu sendiri. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Di sini, kami sudah mengumpulkan data, yaitu ada observasi, ada wawancara. Dan penelitian ini sudah kami lakukan di dua lokasi tersebut, baik di Biret ataupun di Aceh. Hasil temuan sementara. Nah, sekolah kejuruan di Aceh itu telah mulai mengintegrasi konsep kurikulum itu sendiri, dan itu sudah kami temukan di setiap sekolah SMK itu sudah membuat kurikulum itu adalah pembelajaran yang berbasis proyek dan sudah itu dilakukan nah dukungan dalam bentuk pelatihan semua uh, peserta uh, ataupun siswa itu sudah diberlakukan itu pelatihan finansial dan teknologi yang sangat maksimal uh, potensi itu dipupuk kepada siswa itu sendiri kurikulum uh, kurikulum juga tidak hanya fokus kepada ke keterampilan teknis tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan kewirausahaan kepada setiap peserta didik Nah, di alumni SMK ASJ Fondation, Tata Busana pun mampu bekerja sama di lapangan uh, dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, setelah itu siswa tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang baik, tapi juga memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Yang mana siswa yang bisa melaksanakan ataupun mampu melakukan produk, mereka selalu mempunyai ide-ide yang sangat kreatif sehingga produk-produk mereka yang dikeluarkan tuh eh, cepat eh, laku di masyarakat. Nah, setelah itu sekolah juga mengajarkan bagaimana proses pemasaran suatu produk itu dapat meningkatkan penjualan eh, dari produk-produk tersebut. Nah, itu sudah dilakukan oleh eh, SMA eh, SMK di ASD Foundation itu sendiri. Dan juga ada di SMK di Banda Aceh, itu salah satu ada terletak yaitu SMK Asyifa uh, di Banda Aceh. Mereka melakukan produknya bukan di badang tata busana, tetapi mereka melakukan produk misalnya baik di bidang sabun, yaitu uh, dalam bentuk sanglet ataupun uh, sabun yang bisa dipakai di kulit, bukan uh, uh, dalam bentuk obat. Uh, Oke, okay, baik. Itu saja hasil temuan kami di sekolah SMK, yaitu lokasi di Biren dan di Aceh. Terima kasih, dan saya kembalikan. Baik, terima kasih, Ibu. Sekarang kita dengar masukan dari Prof. Maizodin. Jadi enggak Bapak Prof bisa mendengar saya Pak? Sama Baik mungkin uh, dari tahun Bapak tahun. Dr. Muhdar dulu Pak ya. Baik. Ter dari logbook kegiatan yang di itu sudah 15 kegiatannya yang dilaksanakan dari hasil laporan penelitian sebenarnya sangat apa ya sangat simpel ya e, ringkasannya saja tetapi tidak ada apa ya deskripsi berdasarkan dengan tahapan-tahapan apa yang mau dibahas biasanya kan e, dibahas itu berdasarkan dengan e, rumusan masalah yang ada saya lihat di situ hanya simpel sekali hanya narasi tentang hasil ya lalu uh, penutup ya sebaiknya barangkali itu perlu di, ditampilkan juga datanya supaya ada sedikit uh, pemikiran pembanding terhadap hasil itu jadi apa ya uh, presentasenya kan uh, Sebenarnya sudah jauh ya, sudah jauh, sudah jauh uh, penelitian ini ya, sebagaimana yang dipaparkan tadi di, di persentase itu ya, cuma tidak dielaborasi di dalam sebuah uh, laporan sementara ya. Jadi catatan saya uh, dilanjutkan saja riset ini dengan mengacu kepada rumusan masalah, uh, kemukakan data-data yang memang uh, diperolehnya melalui instrumen-instrumen yang digunakan di dalam pengambilan data itu. Misalnya apakah wawancara atau observasi atau data-data dokumentasi ya. Sebenarnya di laporan sementara itu sudah harus ditampilkan ya, harus ditampilkan uh, hasil itu. Sebenarnya hasil sementara itu paling tidak sudah ada data-data, sudah ada hasil apa ya? data penelitian kalau misalnya belum sampai pada pembahasan, ya nanti di di seminar hasil ya. Jadi hanya itu saya bu nanti kedepannya di, disusun saja laporan penelitiannya secara apa? Secara apa, tersusun berdasarkan dengan pemusah masalah ya, pemusah masalah penelitian. Kalau misalnya empat lima ya sebaiknya dikingkan sub-subnya supaya ada konsistensi antara pengurusan uh, masalah dengan apa yang ingin dibahas. Saya rasa okay, mungkin dari saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Prof. Terima kasih, Pak. Uh, untuk uh, Prof. Maizudin, uh, bisa Zidin, Zidin. mendengar saya, okay. Pak? Oh, iya. Yeah. Ya, yeah. uh, <coughs> yeah, baik. Uh, untuk Bu Nur Salmi, uh, <coughs> ini hasil penelitiannya ini masih minim sekali datanya bu hampir dapat kita katakan belum ada data ya eh, saya kira ini sudah bisa di display datanya eh, misalnya ibu menyatakan bahwa eh, kewirausahaan itu telah menjadi yeah. bagian wajib dalam kurikulum ya kan yeah. itu bisa di display datanya ya Mata kuliah eh, mata mata pelajaran eh, itu di semester berapa misalnya di, di sekolah ini sekolah itu ya? Kira bisa di display datanya ya? Iya, Prof. Uh, sudah ada, Prof. Cuma lupa saya masukkan, Prof. Oh, Iya, ya, baik-baik. Mm. Kemudian nanti ini dipilah juga menurut eh, apa namanya disesuaikan dengan berapa ini? Pertanyaannya ada empat ya? Iya. Pertanyaan saya kira ini cukup banyak juga ini ya, kita nah, uh, disesuaikan aja nanti dipilah-pilah dan kemudian uh, tentu ini dia harus dianalisis ya, ibu nanti ya, menggunakan baik. analisis apa? Uh, Kualitatif. Karena, ya saya lihat belum nampak di metode penelitian ini ya, uh, hmm. belum dideskripsikan di metode penelitian ini ya kualitatif atau kualitatif ya. uh, ada mungkin, ya di dalam kualitatif juga nanti ada bisa dilakukan Deskripti. juga misalnya ya uh, perbandingan kan analisis perbandingan dan lain-lain saya -lain. mm. kira itu mungkin ya yang harus uh, diperhatikan pertama display datanya belum ini kemudian Analisis data, saya kira dari <coughs> catatan ke lapangan ini sudah sudah progresnya sudah cukup nih, saya kira. Baik, itu saja Baik. yang bisa saya sampaikan. <coughs> terima kasih, Bu Niti dan Bu Baik, terima, terima kasih, Prof. Selanjutnya kita persilahkan untuk peneliti terakhir, Ibu Muslimah. Silakan, Bu. Okay, baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan prof. Profesor prof. Dr. Maysudin dan Dr. Lohdar kami ingin mempresentasikan terkait kegiatan hidup kami yang berjudul tentang penerapan tentang penerapan konsili Islam dalam menangani kecanduan game online terhadap mahasiswa di Indonesia. Nah, yang mana kita lihat di di tingkat pendidikan baik itu tingkat mahasiswa SD dan SMP dengan tingkat kecanduan game online ini merupakan situs permain dunia maya yang terhubung melalui jaringan internet e, di industri game online. Nah, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani dan Brinaldi menyatakan bahwa tingkat kecanduan game online mahasiswa yang bermain game online eh, baik itu PUBG dan Mobile Legends dan sebagainya itu yang dikatakan termasuk ke dalam kategori tinggi. Nah kemudian eh, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kusmawati menunjukkan bahwa tingkat kecanduan itu remaja di kota lebih tinggi termasuk ke dalam kategori sedang. Nah di mana yang kita lihat di Indonesia terdapat eh, remaja Uh, terdapat 54,1 persen remaja usia 15 sampai 18 tahun itu mengalami kecenderungan game online, yang mana 77,5 persen itu remaja putra dan 22,5 remaja putri yang menggunakan uh, waktu untuk bermain game online. Kemudian uh, dalam bermain game online itu terdapat 2 sampai 10 jam per minggunya. Kemudian dari berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh uh, G ini ditemukan bahwa pada usia sampai 22 tahun itu sebanyak 64,45 remaja laki-laki dan 85 remaja perempuan uh, yang bermain game online. Dari berdasarkan dari latar belakang masalah ini sehingga kami uh, mengambil rumusan masalah terkait Apakah konseling Islam dapat menangani kecanduan game online uh, terhadap mahasiswa unin Arhan dan juga univ. Sumatera Utara? Kemudian dari beranjak dari rumusan masalah yang menjadi tujuan dari rumusan masalah ini untuk mengetahui apakah uh, konseling Islam ini bisa uh, menangani kecanduan game online. Kemudian uh, dari metode penelitian kami menggunakan metode penelitian kuantitatif eksperimen. Uh, yang mana populasinya itu dalam penelitian, penelitian ini konsumsi penelitian islam terhadap kecanduan bermain game on, online terhadap uh, kecanduan bermain game online pada mahasiswa atau mahasiswi kami mengambil populasi itu 80 mahasiswa nah dari populasi ini kami mengambil uh, sampelnya sebanyak 13 orang uh, dari UIN Aramiri Banda Aceh dan juga UIN Sumatera Utara eh, uh, kami sudah melakukan penelitian ini di dua tempat di UIN Araniri Banda Aceh dan juga UIN uh, Araniri eh UIN UIN Sumatera Utara. Nah, kemudian berhasil untuk hasil penelitian sementara itu yang kami temukan di lapangan setelah kami bagikan angket sebarkan kuesioner terhadap uh, mahasiswa untuk sementara kami dapat dalam menangani kecanduan game online itu terhadap mahasiswa melalui konseling Islam ada yang uh, tobat uh, untuk melakukan taubat yang mana proses tobat itu dilakukan oleh uh, konseli yang menyesuaikan terhadap perbuatan game online kemudian ada juga uh, kami singkat saja ya Prof dan Dr. Lukdak untuk yang tujuannya itu menjaga kualitas keinginan keimanan terhadap diri pada diri si, si, siswa melalui sholat dan segala macarnya e, hanya ini yang dapat kami sampaikan lebih dan kurang mohon maaf kami kembalikan kepada moderator kepada moderator kami kembalikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Sekarang kita dengarkan masukan dari Prof. maizuddin Uh, boleh uh, Pak Mukhtar dulu, Bu Siti? Oh ya, ya baik. Ya. Baik, boleh Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Siti. Kemudian se laporan antaranya, topuknya book itu ada 18 kegiatannya. Saya mungkin sudah bisa dengan kegiatan banyak seperti itu, saya rasa sudah bisa dilaporkan sebenarnya hasil penelitian ini. Di laporan antara itu kan hanya narasi bersifat pr, betul-betul ringkasan ya. Padahal kan sebenarnya data itu perlu ditampilkan di dalam di dalam sebuah laporannya. Yeah. Karena dengan data itu kita bisa mengukur tentang Ketercapaian daripada hasil riset itu, kemudian di slide tadi itu kan langsung misalnya hasil ya hasil data itu sebenarnya adalah alat ya, ya. alat atau apa namanya material realitas di dalam sebuah riset ya. ya. ya tapi tidak apa-apa karena memang saya lihat rata-rata begitu ya eh, apa model penyajian dalam seminar antara kita ya paling tidak misalnya eh, disarankan bahwa di dalam penulisan laporan eh, ke depan konsistensi antara rumusan masalah kemudian eh, bagaimana metode yang digunakan untuk eh, menjawab permasalahan itu dan yang paling penting adalah di pembahasannya itu tadi ya jadi kalau misalnya kita menggunakan instrumen eh, wawancara untuk penelitian kualitatif paling tidak bisa bisa kita tampilkan misalnya datanya. Data A, data B, data C, data D, kemudian ada deskripsinya, kemudian ada pembahasannya. Itu barangkali sistematika yang eh, penting barangkali ke depan kita tampilkan di dalam eh, laporan eh, antara di dalam penelitian kita. Saya rasa demikian barangkali saran saya Ibu moderator. Baik, terima kasih Bapak untuk masukannya. Sekarang kita dengarkan bersama masukan dari Prof. Meizuddin. Ya, baik, <tuh> terima kasih uh, Ibu Muslimah. Uh, ini uh, apa ya? Uh, laporan yang saya kira terlalu ringkas. Ini uh, harusnya dari... Uh, <tuh> proposal kemarin itu tinggal melanjutkan saja eh, display datanya dan dan apa namanya analisisnya ya saya lihat ini di metode penelitian ini sangat eh, singkat sekali ini ya eh, ini berapa berapa sampel yang diambil ini penelitian kuantitatif ya Iya ini belum ini belum terlihat ini Bagaimana samplingnya ini, teknik pemilihan sampelnya, dan kemudian berapa banyak sampelnya ini nggak terlihat ya. Nah, ya. Karena mungkin ini diringkas ya. Kemudian di hasil penelitian, saya kira eh, ini sudah bisa di... Ini penelitiannya, penel... kalau melihat judul ini penelitian, eh, apa itu? penelitian eksperimen ya, saya kira ya karena ya, betul, ini menangani kecanduan game online, ya, pasti kalau penelitian pasti ada eh, apa namanya ada pretest ya? iya betul bro oh, ya pretest kemudian po, eh, apa treatment kemudian apa lagi post testnya ya, eh, saya kira ini sebetulnya sudah bisa dideskripsikan ya, tapi ini nggak nggak belum kelihatan ini ya? sedang proses Prof Oh ya, harusnya sudah bagian-bagian tertentu ya. Saya kira sudah sudah bisa ya. dari dari ya. Oke, itu yang mungkin eh, bisa saya sampaikan ya. Karena belum nampak ini display datanya. Baik, eh, terima kasih Bu Siti. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah Uh, sampai juga kita pada akhir acara Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah presentasi Terima kasih juga untuk Bapak reviewer kita Prof. Dr. Maizudin Kemudian Bapak Dr. Muntar uh, Sebelum saya tutup Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membuka kamera Kita foto bersama ya Berapa orang lagi nih Bu Siti? Uh, di sini 12 ah, ya. orang oh, Masih ada 12 Ya masih ada bu, Pak? Oh masih ada ya, oke. Ah, usah masih ada Pak. Baik, satu, dua, tiga. Sekali lagi Pak ya? Ya. Satu, dua, tiga. Baik. Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Uh, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah saya kirimkan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ada di di sini di Banda Aceh, mohon mengambil makan siang di LP2M. Baik, saya yang bertugas mohon uh, maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ibu semua, bapak, Pak, ya, Pak Muda. Terima kasih, Pak uh, Muda. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Izin Prof. Maizudin, Pak Muda. Terima kasih. Izin Prof.